أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت الأربعين نويت الإسلام نويت الخلوة نويت الاعتكاف نويت رمضان وصلاة الصوم الآن بك في هذا المسجد في هذا الجميع إلهي أنت مقصدي ورضاك مطلوبي عن ديني محبتك ومعرفتك مسرور من الله وفتح الخرب اسجد يا سيدي مدد يا إمام الكون مدد يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لمأوليك الخاتم لما سبق نصر الحق بالحق على هذه صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa rasul wa ulil amri minkum. Sekitar 2 tahun yang lalu ketika kita awal-awal ke Tanah Merah, pernah tak kasih tahu ke kalian bahwa insyaallah setelah setahun 2 tahun kita ke sini, maka Gusti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pondok Masjid Shalawat Nabi ini uang miliaran. Insyaallah gambarnya sudah mulai muncul dan baunya sudah mulai menyengat. Semoga ini benar datang dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terus waktu itu kalian bahagia mendengarnya. Terus tapi tak pesan. Tapi setelah Gusti Allah kasih kita uang miliaran rupiah, maka kita akan move dari Jakarta. Artinya perang nuklir akan segera terjadi. Dan insya Allah kalau misalnya akhir bulan ini atau awal bulan depan, insya Allah sudah mulai memberikan uang ratusan juta atau miliaran, mungkin insya Allah bulan Maret nanti kita akan pulang ke rumah sebelum puasa insya Allah. Artinya bisa saja, bisa jadi itulah kita ke Demak selamanya, alias kesininya sebulan sekali. Bisa jadi di Demak itu mungkin seminggu dulu atau dua minggu dulu terus kesini lagi, baru pas mau lebaran kita pulang ke Demak. Dan mungkin itulah lahir kita ke Jakarta, dan kita akan di Jakartanya mungkin kalau pondoknya sudah selesai, dan mungkin sebulan sekali kita ke Jakarta begitu ya. Jadi misalnya kayak sahabat-sahabat yang lain atau sahabat-sahabat kamu semua misalnya, nanti kalau mereka sudah tidak di Jakarta, kalau mereka mau soal, mau konsul, mereka harus datang ke Demak. Sekarang mahal harganya, harus kita ke Demak. Tidak bisa lagi diundang ke Kampung Sumur, kecuali salah sebulan sekali. Terus, insya Allah, kalau Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan dan memberi kekuatan pada seluruh keluarga Masjid Shalawat Nabi ini dengan berbagai macam kekuatan, salah satunya kekuatan ekonomi juga ekonominya, insya Allah nanti Maret kita akan mulai untuk pulang ke Demak, untuk mulai memilih tanah yang mau kita beli. Insya Allah kita akan mengusahakan tanah itu mungkin sekitar lebih dari 1000 meter, syukur-syukur di atas 2000 meter. Dan insya Allah kita usahakan tanah itu yang tanah persawahan tapi masih di dekat kota, karena rencananya misalnya nanti lebih dari 10 meter, yang 10 meter itu mungkin untuk kontrak, mungkin rumah kita kecil biasa saja,
lalu pendopo, lalu pondok kanan kiri untuk pratama unit. Rumah-rumah dua depan itu nanti di belakang rumah kayu satu sama kayak di depan itu untuk nanti kalau misalnya ada ladies atau perempuan yang mau ada mondok misalnya, karena sudah banyak request pada untuk mondok tapi kita belum punya pondok beneran. Terus insya Allah mungkin karena istri juga insya Allah setelah lebaran sudah bebas, jadi insya Allah juga dikeluh demak, jadi mungkin kita demaknya mungkin sebulan sekali. Terus nanti kalau pondok di Demak sudah jadi rencananya insya Allah yang 1000 meter itu buat pondok, belakangnya buat tanam sampai ternak, lalu yang 1000 meter sampingnya itu nanti insya Allah tak nyicil, tak buatkan pondok kecil-kecil, kotes kecil-kecil itu untuk seluruh sahabat salana, masjid salana Nabi yang sudah pada menikah. Yang belum menikah nanti akan tinggal di aula, tidurnya di aula. Pak Yunus di aula juga. Insya Allah Pak Yunus nanti nikah sama orang sama ini. Nah, lalu nanti kalau pondoknya sudah jadi, nanti kita menemui Gus Harun untuk bermusyawarah. Kalau beliau masih berkenan kita majelisan di sini, maka pondok di sini kita pakai untuk aktivitas yang lain, mungkin untuk bisnis atau apa, untuk pondok di Demak. Kalau beliau misalnya nanti tidak berkenan kita di sini lagi, maka tempat pondoknya yang sekarang kita kembalikan ke beliau. Nah, nanti sebagai gantinya, insya Allah nanti kita akan beli satu rumah yang lumayan besar di Jakarta, atau Jakarta Timur, atau Jakarta Pusat, atau Jakarta Selatan, atau Jakarta Barat, atau Jakarta Utara, atau Jakarta bagian sono. Nanti itu untuk semua aktivitas Majelis Ulama di Jakarta. Karena Grand Sheikh Syekh Muhammad Hisham, beliau sudah menceritakan di luar negeri bahwa di Indonesia itu ada Majelis Salat Ala Nabi, itu ada di Jakarta. Jadi di Jakarta tetap ada pondok majelis salana. Ya. Siapa tahu suatu hari beliau ngirim putranya ke siapa untuk mencari pondok untuk majelis salana di nanti ada tempatnya. Insya Allah, misalnya di sini nanti bisa lebih tidak terkenal lagi, maka kita akan insya Allah nanti beri tempat di mungkin Jawa Timur insya Allah, ya. Karena itu untuk akses keluar kota jika berada di luar di Jakarta. Itu akses untuk keluar kota untuk Demak jika Jakarta ini terjadi gempa besar nantinya kebelah-belah nanti. Itu untuk akses ke Jawa jika Jakarta ini nanti dilanda tsunami 40 meter tingginya nanti. Itu nanti sampai habis semuanya sampai Bekasi insya Allah. Jadi nanti itu untuk persiapan kalian untuk pergi ke Jawa gitu. Jadi biar langsung masuk tol gitu. Jadi kurang lebih insya Allah begitu. Doakan kita semua berdoa untuk rezekinya, semoga insya Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan hajat kita semua. Amin. Pokoknya insya Allah cita-citanya itu nanti kita bikin pondok kecil-kecil itu sekitar 50-100 pondok kecil itu untuk kalian, dan kalian memiliki kuncinya masing-masing, itu rumah kalian ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau aula kanan dan kiri itu untuk menginap orang bolak-balik. Nah, untuk yang bujangan, misalnya saya di sini bujangan siapa? Ini waktu dan dia pagi, bujangan. Jangan bilang jadi bujangan ya. Misalnya Mas Ono, Mas Rian, nanti Mas itu juga Mas Isna juga bujangan. Belum nikah kalau sendiri. Nanti tinggalnya di gudang-gudang ya. Pak Yongi juga gudang-gudang. Jadi di situ bebas kan ya. Tapi kalau sudah menikah, kalian harus dapat satu rumah atau satu kamar supaya kalian punya privasi. Bapak juga nih kalau misalnya ketemu nanti kita kasih satu rumah kondo. Mas Rizky juga mungkin seperempat rumah mungkin. Misalnya rumahnya, rencana saya insya Allah kita bikin rumah 4x4 satunya. Oke. Kalau seperempatnya berarti berapa? Ya? 1,1. Kayak ini
emas itu masa depan satu kilo. Dia berdiri. Salam ya. Jadi bisa Allah itu selalu begitu memberikan pertolongan di waktu yang tepat gitu, dan pasti ada maksudnya, tidak ada yang sia-sia. Sebagaimana bisa Allah menciptakan kita semua, menciptakan makhluk-makhluknya, menciptakan segala sesuatu yang ada, pasti ada maksudnya. Karena bisa Allah tidak pernah menyia-nyiakan sesuatu apapun gitu. Jadi misalnya Pak akhir bulan ini atau awal bulan depan kok benar kita dikasih uang, benar sama bisa Allah. Wajahnya sok kayak menteri-menteri perekonomian. Gitu maksudnya. Kaget. Insyaallah nanti kita akan mulai bisa. Jadi dan ini tak tegaskan lagi. Jadi bagi kalau sahabat-sahabat keluarga masih salah Nabi, sahabat-sahabat masih salah Nabi, mau ikut ke kemaknannya monggo, atau mau ikut Bapak Jam monggo. Mau ikut ke tempat monggo, bebas. Dua-duanya sama. Karena Syekh sendiri mengatakan bahwa majelis dengan Jawi adalah sama. Kalian bebas. Misalnya kalau kita nanti ke Jawi aja, enak, karena kita enggak apa. Misalnya nanti Mas Bicu, dia pada ke kelima, oke dia gitu. Misalnya Pak Parmin, wah di Masjid Salat Nabi gue sumbang terus nih. Ikut semua bapak malah ini, malah apa di sana dilayani jadi tamu mau. Insya Allah gitu. Pokoknya insya Allah keluarga Masjid Salat Nabi ini kita semua berusaha supaya selamat dunia akhirat, amin. Semoga di dunia tidak di apa, tidak dibiarkan Gusti Allah dalam kesesatan, dalam kecelakaan, dalam keburukan, dan di akhirat semoga ketika kita menemui Gusti Allah berjamaah semua, amin. Ya, bersama masyarakatina dan juga Syekh Syahdu Dufal dan Syekh Syahdu Maman Hisham dan Maulana Syekh Syahdu Maman Nadim. Dan semoga kita semua di Allah jadi hisab. Apapun perbuatan kita di dunia, sebesar apapun kekayaan kita di dunia yang kaya raya menjadi. Dan juga apapun dosa-dosa yang pernah kita lakukan, amalan-amalan kita tinggalkan. Semoga semuanya itu tidak ditanya oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Semoga Gusti Allah hanya menanya pada guru kita, Syekh Syekh Abdul Ghafur Sirsirah. Atau Syekh Syekh Muhammad Isha bin Sirsirah. Atau Syekh Syekh Muhammad Nadir bin Sirsirah. Amin. Pokoknya kalau Gusti Allah memberikan kesempatan untuk akhirah, maka kita minta sama Gusti Allah supaya seluruh keluarga majelis Salat Nabi atau yang pernah melihat majelis Salat Nabi atau yang pernah kenal dengan majelis Salat Nabi itu tidak bisa di akhirah apapun yang terjadi. Jadi begitu ya, insyaallah. Jadi insyaallah nanti konsepnya cita-citanya begitu. Jadi nanti sekitar 500 meter tanah disiapkan untuk memang nanam padi. Jadi nanti kita latihan nanam padi supaya kita bisa menghasilkan padi sendiri. Jadi insya Allah nanti. Jadi nanti kalau mau nanam padi biar kita nggak usah beli sawah lagi di luar. Kemudian di saja dimanfaatkan semuanya. Misalnya Mas Bucek keahliannya gotong air nggak apa-apa. Gotong air setiap hari. Ngamsu isi semua kolam di pondok, isi kolam di rumah kita, isi kolam semua sawah. Terus tanya kalau kita udah macam minum perut. Setiap hari, dia badai berisi kebenis berdiri. Dulu kan yang main film Samson kan, yang itu kan, yang siapa? Iya kan, pasti itu kulit-kulit itu kan kemerahan ya. Rambutnya pirang ya. Karena tobat kan film ya. Bismillah, gak usah pusing mikir istri, gak usah pusing mikir anak, gak usah semrawut mikir keluarga. Insya Allah semua sudah disiapkan. Asal jangan Samina, Bu Asoina. Samina, Bu Asoina katanya. Samina,
Insyaallah bismillah nggih. Kita punya waktu sekitar 2 tahun. Kalau tahun ini kita bisa Allah memberikan kita kekuatan untuk pondoknya jadi, syukur-syukur sampai Desember tahun ini kok 100% jadi. Mobil pun juga sudah diberikan untuk kalian di Jakarta. Insyaallah tahun depan dan tahun berikutnya kalian harus mulai prepare untuk mulai mengurangi hubungan kalian dengan dunia modern, dengan internet, dengan digital teknik, apapun, supaya nanti kalau sudah tidak ada listrik, tidak ada minyak, tidak ada kendaraan, kalian tidak menjadi stres dan menjadi depresi. Karena nanti banyak orang stres, orang depresi, akhirnya mereka pada bunuh diri. Kalian akan lihat nanti, karena akan kalau kalian hidup, kalian akan menyaksikan nanti. Karena ketakutan, bingung, dan apalagi orang yang tidak punya keluarga. Keluarga yang dimaksud itu keluarga majelis seperti ini. Begitu. Nanti banyak sekali begitu. Dan juga mati terbunuh. Kebanyakan laki-laki. Wanita juga banyak. Begitu. Kalau wanita banyak yang berkosa di jalan. Jadi kalian harus mau gak mau harus mau kalau kalian masih hidup. Bisa nusur-nusur, aku gak mau lihat itu loh. Tapi kalau hidup ngelewatin masa itu, masa gak mau ngalami itu kan memang kejadiannya seperti itu nanti gitu, soalnya gitu. Jadi siap-siap harus siap, gitu. Siap-siap harus, apa? Harus siap jawabnya. Aku tahu jalan tuh banyak unek-unek tersembunyi yang nanti tato itu disampaikan untuk keluarga ini. Ya udah, insya Allah satu doa untuk jawab semuanya. Amin. Masih luar majelis itu mungkin di sebelah dan juga semoga tahun ini Mas Isnan itu nikah sama Dik. Dipilkan deh. Supaya nanti kalau mereka kan misalkan mereka ingin ikut ke Demak atau gimana misalnya, nanti biar mereka sudah menikah dan mereka dapat tempat. Kalau belum menikah ini belum boleh, karena tempatnya nanti akan bukan tempat yang banyak. Karena laki-laki sendiri, perempuan sendiri, dan mereka tidak mau sendiri-sendiri, kan maunya bareng-bareng. Ayo gimana? Yoni saja dia datang itu di tengah. Insya Allah. Semoga tahun ini Mas Isna sama Dek Wilda menikah. Pak Yoni juga insya Allah menikah. Amin. Mas Tan juga menikah. Amin. Mas Rian juga menikah. Amin. Mas Ono juga. Mas Ono juga menikah. Amin. Kasihan dulu itu kalau sendiri-sendiri itu sudah kebelet-belet banget. Sampai sampai kita lihat ya Allah Mas Ono. Ya insya Allah. Semoga Gusti Allah menghilangkan ketidakpedean hati beliau dan beliau berani untuk aku mau nikah, aku nyari calon, aku udah mau nikah. Amin. Nikah itu yang penting ya, bukan uang. Insyaallah, uang sekian kali dia masalahnya. Aku mungkin karena mengalami. Kalau aku belum pernah mengalami, aku nggak ngomong. Loh. Orang kan memberikan nasihat karena dia harus mengalami. Kalau belum mengalami nasihat, itu namanya apa? Mana anggrek lah. Nggak praktek namanya. Bukan aku mengalami. Aku nikah, aku nggak punya uang sama sekalian. Nggak terus, nggak tahu gimana caranya. Bisa lah kirim orang-orang yang ikhlas untuk menolong. Terus nikahnya di luar jauh lah.
dengan terkenal pernikahan yang super mahal di Indonesia. Tapi yang nikah dengan ditakut-takuti corona lagi. Tapi yang nikah, tapi jalannya itu nikah lagi ya. Katanya dulu jadi nggak apa, nanti sama kursi mas, nggak apa, sosial. Benar, nggak apa, nanti saya lanjut terus kemarin. Malah ya udah, nanti kita sebutin sosial, gitu. Sekarang ke kemarin ya. Kesempatan dari Tuhan sekali nih ya, Tuhan baru ya. Ini kira-kira nanti bilang, yaudah biar ikut aja deh. Nah terus mau dibawa kemana, aku harus jadi senang. Tapi bisa ikut kita, terus pondok itu. Terus di mulai, maaf ya. Itu Pak Uwi juga mau. And then bismillah ya, insya Allah. Semoga bisa Allah subhanahu wa ta'ala mengijabah kita semangat. Amin. Amin. Karena salah satu azimah atau mungkin keramat daripada majelis surah Nabi ini, insya Allah itu selalu meninggikan terus. Karena ini bukan majelis kita, ini majelisnya guru-guru kita semua. Okay? Makanya di sini saya bukan seorang syaikh, kalian juga bukan seorang syaikh, kita semua adalah santri, kita ambil di sini. Okay? Makanya insya Allah meninggikan majelis surah Nabi itu. Semoga ini tuh sampai di akhirat nih. Di saat orang pada nafsi-nafsi bagaimana mereka di penjara-penjara gudang-gudang, seluruh keluarga mahasiswa Nabi diangkat oleh Gusti Allah. Saya yang kaji Nabi. Sebelum yang menghisap dibuka. Amin. Untuk berkosidah. Amin. Biar Mas Yusuf nanti main malam siap ini di depan kaji Nabi langsung. Oh, itu kan haus. Dan aku mau itu. Aku suka kayak kosar. Menungin. Masih malu-malu kan? Masih mau bawa apa mau gitu? Apa itu? Ali di sana. Apa mas? Beli aja ambil di pasar itu. Apa ini? Ini gitu kan? Terus wah, lebih kangen ini. Dia kangen ini, Pak Dias. Mau apa, Pak Dias? Masa beli yang mana? Saya beli yang enggak ada. Salam ala Nabi Muhammad. Ya Badruddin, ya Badruddin. Inna takul
barusan gambarnya muncul kurang lebih begini kemungkinan ya. Ini bisa terjadi seperti ini yang muncul malam ini, bisa juga tidak terjadi seperti ini. Jadi kemungkinan kita bangun pondok majelis Al-Nabi Demak, ketika kita belum sempat ke Magelang, ternyata gempa besar terjadi di mana-mana. Pokoknya kalau Kairo itu tenggelam, Indonesia tenggelam, Jakarta tenggelam. Lah, terus saat itu terjadi, ternyata pondok majelis Al-Nabi ini belum sempat buat tempat di Magelang. Kemungkinan ya, yang soalnya yang muncul seperti suatu pastel-pastel apa, suatu gambar-gambar yang apa butuh dirangkai. Nah lalu pada majelis Al-Nabi memang tidak tenggelam, tapi bangunannya itu pada kayak runtuh gitu. Nah lalu orang harus alami di waktu mimpi atau di alam ruh itu kemungkinan seperti itu nanti begitu. Nah, terus dan terus begini. Kalian tahu di Demak itu ada makam di tengah lautan, makam Mbah Muzakir. Syekh Muzakir itu muridnya Mbah Sunan Kalijaga. Kurang lebih di era RRK ini kan. Makam beliau itu di tengah lautan, di daratan. Tapi karena air itu naik terus, air laut, sampai makam itu berada di tengah lautan. Tapi wallahi, makam itu tidak tenggelam sampai sekarang. Begitu. Kalian bisa bayangkan, kalau muridnya saja itu dimuliakan sama Gusti Allah sama makamnya tidak tenggelam. Kira-kira bagaimana dengan Mbah Sunan Kalijaga sendiri? Bagaimana dengan Mbah Sunan Muria? Walaupun Demak sama Muria nanti akan kebelah juga nanti. Semarang Demak kebelah, Demak Muria kebelah. Nah lalu, kira-kira apa yang pada majelis Selasa nanti akan tenggelam? Insya Allah tidak. Tapi memang bangunannya itu kayak pada runtuh karena gempanya dahsyat sekali. Itu gunung-gunung meletus, semua gunung meletus. Masuk Krakatau, termasuk Slamet, ada namanya Slamet ya, itu aja meletus. Termasuk Bromo, Tengger, meletus semuanya. Lihatnya kayak parang hujan gitu. Pas itu dari itu aku jadi agak gimana gitu. Ya, begitulah, makanya setelah itu kita akan keluar dari pondok majelis Nabi itu insya Allah dengan kekuatan spiritual itu insya Allah akan mulai insya Allah kekuatan spiritual akan dibuka dan insya Allah semua akan berjalan di atas air untuk menuju mana, untuk menuju Syam Asy-Syarif insya Allah. Jadi tidak menggunakan kapal, mungkin tidak menggunakan kapal, mungkin dengan cara itu. Namun perjalanan ke sana itu akan dihadang oleh berbagai macam pasukan dari kegelapan, bahkan Dajjal mengeluarkan setan. Makanya yang ditekankan sekarang ini adalah setelah syariah adalah membuat amalan harian, zikir harian. Karena bagaimana kalian itu akan bisa membuatkan itu tergantung dengan wirid kalian yang saat ini, dengan zikir kalian saat ini. Itulah kenapa Malaysia Najib mengatakan siapapun yang ingin hidup di masa mati, ingin hidup besar mati, maka itu tergantung dari mereka di saat ini. Itu tergantung dari zikir-zikir mereka di saat ini. Tentu zikir-zikir yang telah diajarkan atau zikir-zikir yang telah dibimbing, tidak sembarang zikir begitu. Karena kalau sembarang zikir tanpa bimbingan, zikirnya itu tidak akan melebihi dari kepala, alias tidak sampai ke langit. Jadi seperti itu, makanya bagi kita yang sudah diberikan amalan zikir-zikir harian itu dilakukan sekali, karena di waktu itu nanti itu sangat berguna sekali. Di alam-alam lain itu akan sangat berguna sekali. Kalau sekarang mungkin menurut kita itu tidak berguna karena apa? Nyampe-nyampe lidah, buang waktu gitu kan. Nah, tapi di waktu itu kalian akan membutuhkan sekali. Cuma ketika di waktu itu kalian mengamalkan itu
Ya, kalian ada tetap standar, tidak langsung kekuatan itu langsung seperti ketika kalian melakukan hal ini. Karena ketika kalian melakukan itu di waktu sekarang, itu seperti tabungan yang akan terus diakumulasi sehingga di waktunya itu datang, itu seperti celengan kalian yang sangat besar sekali. Begitu. Tapi kalau kalian melakukan di waktu nanti, itu kayak kalian dapat uang lalu kalian belanja, dapat uang belanja. Tapi kalau dilakukan di masa ini, itu seperti kalian nabung. Begitu. Nabung sekitar 1-2 tahun, terus kalian mau gak mau harus hidup di suatu masa di mana tabungan itu bisa kalian gunakan untuk biaya kalian misalnya. Nah, nanti gambarannya seperti itu. Nah. Jadi kurang lebih begitu. Nanti kemungkinan seperti itu kemungkinan. Jadi kita mungkin belum sempat untuk bikin pondok di Magelang. Kemungkinan itu terjadi duluan. Lalu semuanya tenggelam, kan? Tapi insya Allah pondok kita tidak tenggelam, tapi bangunannya memang pada runtuh, karena gempanya sangat dahsyat sekali. Tapi tempatnya masih tetap bisa dipakai untuk berteduh beramal. Setelah itu baru kita keluar nanti. Kita keluar, insya Allah kemungkinan tidak lagi menggunakan apapun kecuali menggunakan kekuatan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi memang di waktu itu pasukan setan, pasukan dajjal itu muncul tidak lagi berada di kalian, tapi muncul benar di depan kalian. Terus sekarang kan muncul dalam hati kita, di pikiran kita enggak lihat. Begitu. Tahu-tahu kita habis saja, atau kita tepar saja, atau kita kalah saja, ya kan? Karena kita enggak lihat, mereka udah masuk ke semua-semua, masuk, atau kita tepar aja. Enggak sempat buat amalan, enggak sempat ibadah, bahkan enggak sempat sholat malam. Begitu. Tapi di waktu itu mereka enggak bisa masuk, mereka ada di luar. Cuman kalian bisa menghadapi mereka apa tidak itu tergantung dari amalan kalian satu. Gitu, okay. Shallallahu 'ala Nabi Muhammad. Suaranya serak. Jadi bingung ngambil nadanya, nada tinggi, halus, nada rendah, halus, ya kan? Shallallahu 'ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alaihi. Sallu ala nabi Muhammad. Sallu ala nabi Muhammad. Sallu ala nabi Muhammad. Ya misal di masa sekarang, para syekh mukhlukul kita memberitahu, masya Allah ada jenis itu, ada yang kalian nggak lihat, kita nggak lihat. Tapi di waktu itu kalian semua orang nggak bisa. Ya, jadi di waktu itu dimensi antara dunia fana dengan alam barzah itu hilang. Tidak ada lagi hijabnya, tabirnya itu hilang. Kalau tabirnya alam fana dengan alam barzah atau alam ruh atau alam spiritual hilang, kira-kira kita dengan mereka bisa saling lihat ya? Coba Mas Bojo, bisa saling lihat enggak dengan itu? Senyumnya itu loh. Saya senjernya itu ngapusi wajahnya senyum tapi matanya tersurat banyak perjutaan yang tidak terurai gitu. Jangan dulu ya ntar aja ntar aja jangan itu kepala tangan Insya Allah itu saya sama jenengan kajian nabi saya sama jenengan para wali saya sama jenengan jenengan dan saya sama istri dan anak jenengan dan suami. Amin. Amin Pak. Amin. Jadi seperti itu nanti. Jadi gambarannya itu seperti kita saat ini. Kalau kita ingin terkalahkan sama setan, di waktu itu setan dibutuhkan oleh Gusti Allah di depan kita. Kita juga punya kekuatan memang untuk menghabisi mereka. Namun jika saat ini kita tetap bangkit untuk buat amalan minimal sekitar harian atau kerja sama sholat berhubung waktu dan puasa di bulan Ramadan dan zakat fitrah gitu. Baru nanti di waktu itu kita muncul, oh ternyata ini ya dulu gak gue kan lagu itu sholat tuh langsung di upper kata maksud wah itu kan gue langsung kepalanya hilang gue deparuh gitu. Tapi nah saat ini kita tidak mencarger kekuatan itu. Di waktu itu, ya sama kayak sekarang, mereka mengetahukan kita, kan mereka sudah mengetahukan kita setiap saat.
mungkin amalan dibujuk-bujuk entar taruh lahir jadi ada terus jangan seperti itu. Gambarannya sekarang ini sudah terjadi. Gambarannya sekarang, bukan nanti, ini sekarang ini. Jadi kita kuat apa tidak menghadapi setan, menghadapi pasukan setan itu gambarannya sekarang. Jadi kalau kita nggak kuat, jadi waktu itu kemungkinan nggak kuat. Itulah kenapa di waktu itu nanti orang sedang gombol di belakang kita semua. Wallahi, insya Allah begitu gambarnya. Itulah kenapa semua pada gombol di belakang kita semua, karena kita dijadikan tameng untuk menghadapi setan. Padahal waktu di masa damai seperti ini diajari cara mengalahkan setan nggak mau. Begitu. Jadi seperti itu kurang lebih. Ya, insya Allah. Jadi buat pokoknya kalau zikir hariannya kita, mutadi kita kok lancar setiap hari, kita pasti akan diberi oleh Gusti Allah kesadaran untuk menjaga sholat fardu lima waktu. Pasti. Nah, ketika kita menjaga sholat fardu lima waktu, jaga itu maksudnya tidak hanya sholat sebelah jizat Allah atau yang lima waktu. Enggak, tapi sholatnya beneran dan kesadaran. Allahu Akbar, beneran kesadaran. Nah, saat itu nanti baru Gusti Allah akan membuka hati kita untuk melihat bagaimana perangkap-perangkap setan itu mendatangi kita. Bukan setannya, tapi perangkapnya. Karena yang diberi kekuatan untuk bisa melihat setan itu Sayyidina Umar, para wali Allah, kanjeng Nabi. Bukan kita, mau kita aja sahabatnya setan, masa? Kalau kita bisa melihat setan, mau, hey, setan di sini, setan. Iya, maksudnya. Jadi seperti itu, makanya zikir harian itu kelihatannya sepele di masa sekarang, tapi itu sangat berat di masa depan. Itu sangat berarti sekali. Karena yang utama itu zikir harian. Baru kedua adalah khairat, yasin fadilah dan sebagainya. Yang utama itu yang setiap hari dilakukan itu kewajiban kita itu setelah bersama Gusti Allah, yaitu bersama Syekh. Dengan cara apa? Dengan cara mengamalkan zikir harian diajarkan. Sudah itu caranya kita untuk bersama Syekh walaupun kita tinggal di tempat yang jauh dari Syekh. Begitu. Jadi kewajiban kita bersama Allah, bersama kanjeng Nabi itu kita lakukan di saat surah fardhu lima waktu dan wirid-wirid setelah sholat itu. Nah, bagaimana cara kita menjaga hubungan dengan Syekh sama Syekh tadi? Yaitu dengan cara ketika minimal ketika kita melakukan zikir harian. Maka sebetulnya zikir aurat atau zikir adab. Artinya apa? Ketika kita melakukan zikir itu, maka kita memperbaiki adab terhadap siapa bersama kita. Nah, zikir adab atau naik tangga pelan-pelan. Berat memang, tapi dilakukan. Atau sepertinya zikir aurat harian. Makanya sesuatu yang disembunyikan oleh Allah SWT hanya diri kita dan masyarakat kita yang tahu. Itu enggak. Sallu ala Nabi Muhammad. Qamarun sidalan Nabi. Qamarun.
pergi haji itu kan bisa naik kapal ya dari Indonesia ke Mekah. Di waktu itu ketika rombongan haji dari Indonesia ini tiba-tiba kapalnya bocor, lalu air mulai masuk. Di kapal itu ada 4 ulama besar ceritanya. Salah satunya adalah muridnya Mbah Sun Kalijaga. Terus pertama ulama pertama disuruh diminta tolong untuk nutup nembel kapal supaya airnya nggak masuk. Dia sudah melakukan banyak sekali baca baca. Dia berusaha sekali. Tetap saja tidak bisa nembel lambung kapal yang bocor. Lalu gantilah ulama yang kedua, sama aja. Ketiga sama aja. Lepas yang keempat, muridnya Mbah Sun Kalijaga. Ini padahal murid yang sebenarnya bukan alim, cuman dia itu cinta sama syekhnya beneran, yakin sama syekhnya beneran sama Mbah Sun Kalijaga, sehingga hatinya itu bisa Mbah Sun Kalijaga, Mbah Sun Kalijaga berada dalam hatinya. Lah, dia ingat bahwa ketika dia sedang bersama Mbah Sun Kalijaga, Mbah Sun Kalijaga memberikan amalan wirid. Kalau berada di alam, bacalah ya hayu ya qayyum. Ini kayak Grand Sheikh juga begitu. Dulu ada salah beberapa orang masih salah lebih mereka kasih itu. Sekarang alhamdulillah sudah kabur. Nah, ternyata pas ada orang yayasan yang main ke Amerika, ke tempatnya Grand Sheikh. Grand Sheikh lagi di belakang itu, lagi di tempat dapur, lagi apa orang lagi nyiapin makanan kan apa lagi itu nih sayur. Dia mengatakan yang sama, jadi jika kita dengan alam lagi ada di suatu alam atau tumbuhan dan zikirnya ya kami sama, terus tak bilang ke alhamdulillah yang takut sama kan yang kita rasakan kan ya hayu kami kan iya sama makanya. Jadi seperti itu. Nah, Mbah Sun Kalijaga itu sama seperti itu. Mengajarkannya ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum. Tapi karena itu muridnya bukan orang alim sebenarnya. Dia enggak bisa bilang ya hayu ya qayyum, tapi bilangnya ya kayuku ya kayu. Ya kayuku ya kayu. Tapi jangan sosokan ya kayu-kayu ya. Enggak akan dapat kajian jangan. Hatinya diputulin dulu. Nah, yang dia ingin jaga itu ya ilmu. Coba kalau misalnya kapal bocor, terus kalian bilang ya kan dia ilmu. Pecah lama kapalnya. Ya kan diribut kan. Ibu semua orang sok lugu-lugu ya kan dia kayumu. Terus orang kayumu kan ya kan dia kayumu. Lalu beliau yang keempat, beliau karena mungkin orang-orang itu yang enggak alim gitu. Cuma itu surat muridnya Mbah Sun Kalijaga menurutnya wali. Makanya beliau terakhirlah yang alim-alim gak bisa semua. Akhirnya yang gak alim mereka diminta tolong gitu kan. Lalu beliau hanya duduk di tempat yang bocor. Beliau duduk pakai pantat duduk di sini. Lalu tangan duduk. Ya kayuku, ya kayumu. Ya kayuku, ya kayumu. Ya. Kapalnya langsung naik lagi terus sampai ke Mekah. Dengan kecepatan yang sangat cepat sekali. Akhirnya hilang semuanya. Jadi keyakinan itu penting sekali, dan keyakinan itu bersama kecintaan baru keajaiban itu dimunculkan. Walaupun orang itu mengerti syariah banyak, syariah kan hanya ada di level fondasi Islam. Padahal dalam Islam itu ada iman, ada ihsan. Selama ini kita anggap itu orang alim. Kenapa mereka belajar ilmu agama? Lalu mereka apal dalil, apal ayat Quran, bisa dalil, kita ngalami orang alim. Mungkin kuliah atau sekolah di sekolah-sekolah universitas Islam 3-4 tahun keluar jadi orang alim kita menurut pandangan orang-orang. Karena apa? Dia bisa ngaji. Tapi belum tentu itu alim menurut pandangan Gusti Allah. Karena menurut Gusti Allah itu yang disebut orang alim menurut Allah itu adalah hambanya, itu apa? Orang yang hatinya bisa menyenangkan Gusti Allah dan bisa membuat setan tidak senang dalam dirinya. Itu orang alim maksudnya. Orang alim itu orang berilmu. Begitu. Itu ilmunya ada di dalam hati, bukan di pikiran. Dan satu hal, tidak ada orang alim, tidak ada orang mukmin yang nyatu dunia mukmin sambil arogan. Enggak ada. Karena orang mukmin itu
Pertama, dia memang mempelajari syariat, tapi dia tidak menggubris, tidak menghiburkan dirinya itu orang alim maupun, karena dia niatnya belajar, ingin menjadi muslim yang baik. Udah itu tak niatnya. Lalu dia mencari bimbingan oleh seorang syekh yang terhubung dengan kerajaan langit. Lalu dia dibimbing. Syariat dia sudah mengerti, lalu syekh tersebut mengisi hatinya dengan amalan yang harus dikerjakan. Lalu amalan-amalan itulah yang akan memproduksi cahaya iman itu tadi. Baru itu jadi orang beriman. Belum bisa. Orang beriman, artinya apa? Dia mulai memproduksi sesuatu dari Gusti Allah. Begitu. Kan Gusti Allah itu kan banyak sekali mengatakan dan melakukan yang terus tersirat. Tapi itulah kunci-kunci untuk mencapai keimanan sebenarnya. Begitu. Yang kita tahu kan yang garis besar, misalnya tidak boleh puasa di bulan Ramadan, tidak boleh meninggalkan sholat, tidak boleh riba, tidak boleh ini itu. Yang kita pelajari kan cuma itu toh, begitu. Tapi ketika Gusti Allah mengatakan bahwa nanti kerumah akbar, ingatlah bahwa zikir mengaku mengenai Allah itu jauh lebih besar daripada sholat itu sendiri. Kita enggak lakukan. Yang kita lakukan jauh lebih sholatnya itu benar. Kalau perlu kakinya harus kayak itu, kayak orang membuang pup belakang mana, iya sekarang ya. Kalau perlu kakinya bisa sampai mana, kalau bisa split ke sana sudah sampai split mungkin pasti kan bisa masuk. Ini begitu ya. Nah itu menurut orang-orang kita dibilang orang alim, masya Allah. Nah terus mengerti hukum fikih, ini dilarang, ini dilarang. Kita sebut orang alim atau ulama, atau mereka mengklaim diri sebagai ulama. Lalu bisa dalil, ini dalilnya puasa nih, Ramadan harus puasa. Itu kan puasa, terus nggak pernah dikalian. Mas Aiman juga menceritakan itu teman dia. Tapi ceritakan mah bocor ini cuma enggak mas. Iya, dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qad kamera TV. Kudu kok alim itu siam. Biar kelihatan alim nanti biar. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, bisa beriman, wajib atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kaum sebelummu, agar semoga kamu jadi bertakwa. Ya takwa Ustaz, kau ini takwa bukan mati, takwa bukan kiamat, takwa. Iya tahu takwa, anak kecil nggak tahu takwa. Takwa itu masih gimana? Oh takwa, takwa. Apalagi dengar sampai yang begitu begitu. Takwa loh. Tetap butuh macamnya sudah tahu takwa. Takwa. Nah terus adalah ada orang yang lebih alim lagi, misalnya beliau kan alim karom. Kita kawin kalian. Terus beliau ngambil mic kan sini. Ani ngomongnya ke arah-arah bilang, Ani kasih tahu dengan takwa. Ani pernah membaca suatu kitab. Ini menurut pada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini dia Umar. Umar itu orang yang bisa lihat syaitan. Kalau Umar gak mulai kalian berikan syaitan. Umar mengatakan takwa itu seperti kalian berjalan di sebuah lembah atau di bukit atau di gunung yang terjal dan curam, banyak unak dan duri di sana, dan kalau berhati-hati jangan sampai terpleset, jangan sampai kena duri tersebut. Ini berhati-hati takwa. Sebuah jamaah bayangannya lagi di hutan, delap lagi pikiran tidak beres, dari hutan malah lihat wah ada jamaah mandi dulu. Pasti kan yang ambil hasil itu Sayyidina Umar betul ngomong begitu karena belum mencapai level itu. Tapi karena ketika kita belum mencapai level itu, ya kita pasti bayarnya hutang. Kalau masalah
wah bayar hutang itu. Iya sih, di hutan bener gak ada nafsu sih, pohon dikasih daster gak nafsu sih. Serius mas, serius. Ada rusa dikasih apa, bingung juga, gak nafsu. Kalau nafsu gak pas. Terus sih, gak bisa bikin apa. Ngetahin mas, kan konek saya. Iya, serius. Terus bagian yang lain cewek-cewek, iya sih, sebutan kita nggak nafsu tuh. Itu buah pohon diukir sebagai orang bodybuilding terus kepain kasur itu kenapa? Iya kan? Ketika di kota membayangkan sosok wanita yang kita bisa sampai kakinya tiga gitu. Iya, itu sih. Di hutan, ya benar sih, hutan nggak langsung itu. Jerapah walaupun dipakein mau kenapa, nggak ngerti deh. Terus ini langsung gue nggak ngerti deh. Walaupun kelihatan tinggi wong gue, yo iyo. Itulah kenapa orang-orang zaman dulu, ketika mereka itu riyadhah, mereka itu zuhud, mereka pergi ke hutan-hutan untuk menyendiri. Karena apa? Di situ ujiannya lebih mudah untuk dilalui. Kalau Kanjeng Nabi memang beliau kalah di Wahira, tapi beliau tetap mengamati umatnya. Kalau orang-orang jemaat itu mereka lari ke hutan, mereka hidup di hutan-hutan. Karena memang itu lebih mudah. Karena apa? Dengan di hutan dia tidak bertemu dengan warga-warga seperti kota. Dia tidak melihat donat, dia tidak melihat Pak Opi, dia tidak melihat mie ayam. Dia tidak melihat daging sapi yang ada di mangkok mengkal-mengkal. Dia tidak lihat bakso. Dia tidak lihat apapun. Betul. Hatinya mulai tenang. Karena dia cuma pohon. Pohon mau dikasih, maaf ya, pohon mau dikasih anduk yang gak kena nafsu. Lihat kebun lewat, walaupun kebun gak pengen makan, gak kena nafsu. Awas kalau dia bilang nafsu dia. Awas tak bilang sampai serjian dulu. Jadi seperti itu, sama ibu juga begitu. Walaupun lihat batu gede gitu, wah dikasih kain sarung sama sepuluh, yuk kan aku. Nafsu malah mati ucek malah. Itulah kenapa orang dulu itu zuhud, mereka berhutan-hutan. Mereka ingin cari aman, karena di kota itu lebih sulit, di obyek masyarakat lebih sulit. Namun, zuhud yang sejati, itu setelah kita menyendiri, atau halwat, atau kita suluk, atau kita beriabah, kita hidup di masyarakat seperti begini. Supaya apa? Supaya cahaya yang kita dapat di solo, kita sebar ke lingkungan kita. Dan juga supaya apa? Supaya itu untuk ngetes hati kita ini berubah pada Yudhya sudah beneran kuat apa enggak. Begitu. Jadi seperti itu, Nge. Makanya dalam tradisi sufi, masyakina, beliau mengajarkan untuk berkhulwat. Karena khulwat itu memang syariah dalam Islam. Maulana Najib mengatakan siapa yang tidak berkhulwat di dunia dia akan dalam kubur selama 40 hari. Itu masukkan berat. Begitu. Jadi seperti itu, Nge. Nah, Grand Syekh Muhammad Hisham belum menceritakan zuhud yang sejati, zuhud yang sempurna, itu dia hidup bermasyarakat seperti pada umumnya. Dia ya menikah, ya berkeluarga, bertangga, ya ke pasar, ya makan minum sebagaimana orang pada umumnya. Tapi hatinya itu ada Gusti Allah tidak pernah Gusti Allah meninggalkan hatinya. Atau akhlaknya itu tetap dijaga sehingga akhlaknya itu menjadi akhlak yang sempurna atau ihsan. Itu zuhud yang sejati yang sebenarnya. Dia hidup masyarakat orang pada umumnya, bukan yang misalnya Mas Rizky. Aku tak zuhud dulu ya, aku mau gunung benda selama 50 hari. Kalian tidak boleh mengganggu. Anak istriku tak ditipu. Allah, gimana? Motorku Allah, cicilan Allah, semuanya Allah. Seperti ke gunung benda selama 50 hari. Pas 50 hari gitu, karena tidak terbimbing, karena memang ingin asli mau gunung bundar, adalah di situ ketemu temannya Jibril yang kemarin masuk penjara itu, karena ada yang ngaku nabi, ada yang ngaku Jibril, masih ngaku apa saya beli di sini, nah terus
tiba-tiba kata orang udah mati, datanglah ke Mas Rifki. Wah, ya Mas Rifki, didatangi, weh, aku jibil. Ya kemarin kan udah mati, sekarang kemarin udah angkat, gitu kan. Terus datang ke kota, datang ke Jakarta Barat. Wah, bayar pertanyaan kok bokok bukan, pakai jubah, tapi bukan sampai sebebas om, apa itu, apa gitu kan. Iya sampai itu banuan semak terus diminta semua. Terus ngomongnya legatnya dipikir ke Arab-Araban gitu kan, tapi wakum gitu. Kayak tetangga Pak Parmen yang dulu ngaku Habib gitu. Terus kan kabur gak tau mungkin kabur kemana sih. Terus kalau ke majelis ketemu kita, waduh itu kan aneh yang aneh-aneh. Supaya dilayani orang, dimaksa orang batuk disendikon dong sama orang supaya dilayani kok, dinaikin mobil sama orang gitu. Bukan begitu. Terus dateng Mas Ridwan. Kalau para Nabi dan Rasul yang masa lalu dateng bawa tongkat kayu, Mas Besi gak mau bawa tongkat. Bagi besi, Pak Listri itu digelang. Saya sekarang jadi Nabi setelah yang kemarin mati. Ya di gunung itu yang di pokok, iya. Nah terus yang di kota itu, iya mati juga, sekarang saya gantinya. Jadi saya dua-duanya itu, puasa Allah. Terus dua. Karena saya sekarang jadi Nabi palsu. Jadi gak gitu nih. Jadi hati-hati gitu, karena syariah itu sudah punya jebakan dan belum berkata jebakan itu. Maka salah memerintahkan kita menjaga salat fardhu dan waktu, karena kalau kita menjaga salat fardhu dan waktu itulah jebakan kita di situ dan itu akan berubah jebakan yang lain. Lah, setelah kita menjaga ibadah syariah, maka kita cari pembimbing. Pembimbing itu akan menaikkan kita ke level berikutnya, itu level iman. Dengan cara apa? Dengan cara mereka, terserah cara mereka. Begitu. Bisa dengan memberikan amalan, ketika kita lakukan amalan itu berulang-ulang, maka hal itu akan memproduksi cahaya dalam hati kita, cahaya spiritual. Sehingga hati kita menjadi kuat, sehingga ketika hati kita menjadi kuat, bercahaya, kita bisa melihat hati kita, kekuatan-kekuatan dalam hidup kita, dan setan kita masuk, kita bisa lihat. Begitu. Ini baru level 5. Begitu. Nah, dalilnya banyak sekali padahal. Yang kita tahu kan Islam ini kan ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji sampai kita melebet gitu. Dari kecil sampai itu ya ceramahnya itu aja. Apalagi kalau musim apa puasa kan, wah pakai bajingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda beriman, ayo kita puasa. Begitu. Tapi kan perintah Gusti Allah yang tersirat kan jauh lebih besar daripada itu. Misalnya Gusti Allah mengatakan sholat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa Gusti Allah mendapatkan ayat tersebut dan mengatakan wa ladzikrullahi akbar? Artinya bahwa sholat kita itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jika kita ketika sholat kita menjaga ingatan kita pada Gusti Allah. Lalu setelah sholat kita menjaga ingatan kita itu bisa misalnya begini. Hal ini aku menurut Mas Ujek. Besok sampai kapanpun aku tak ingin terus bertemu dengan Mas Ujek. Maksudnya tak ingin untuk penderitaannya gitu Mas Ujek. Nah, jadi ini terus pasti ketemu lagi. Oh iya Mas Ujek yang ahli penderita misalnya. Gitu loh. Ketika kita surat Allah, wa'alaikum Allah maha besar kita gak ada apa-apanya. Kita ingat terus. Setelah kita sholat, ingatan kita pada kusur itu masih konstan. Sampai sholat berikutnya terus menerus. Nah, supaya konstan dengan apa? Dengan zikir. Allah mengatakan, waladzikrullahi akbar. Artinya apa? Aku ini maha besar yang hambaku. Kamu zikir padaku sehari semalam pun itu masih lebih besar daripada diriku. Artinya apa? Kita zikir sehari semalam aja, itu kusurnya masih jauh lebih besar daripada zikir-zikir kita. Artinya apa? Bahwa kita ini diperintahkan oleh Gusti Allah untuk menyatu bersamanya sehingga kita nol karena kita ingat Allah kita hilang. Makanya nggak mau buat tasbih. Kemarin buat tasbih Allah, nggak mau membangun. Dikira orang sakup ya, benar aja kalau dia saya sakup. Karena saya pernah nyatu di rumah, soalnya kan. Dikira soal alim, ya memang saya alim. Biar kayak saya, ya biar saya udah kabur. Itu kan. Wah, biar ke ahli zikir, biarin aja, memang saya ahli zikir, itu maupun enggak. Itu. Jadi egonya ini mulai dihilangin, sehingga yang ada hanya visi Allah, enggak malu buat tasbih, enggak mau kemana buat tasbih.
Kira-kira kan malu buat tasbih. Zikir yang benar 23 aja waktu habis sholat. Banyak sekali. Ya, selesai. Yang kita besar-besar kan, yang kita garis besarkan bukan sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya. Selain itu padahal ada ibadah lebih besar daripada itu. Itu apa? Dengan zikir. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan ya ayyuhal ladzina amanu untuk orang yang berzikir, pasti orang biasanya mengatakannya ya ayyuhal ladzina amanu. Begitu. Karena apa? Kalau kalian ingin mencapai level iman, kalian harus menjaga zikir. Dan Allah mengatakan di siang hari, di malam hari, di sore hari, sambil berdiri, sambil duduk, sambil jalan, sambil berbaring. Begitu. Tapi bagaimana orang-orang alim saat itu mengatakan, oh itu kita enggak boleh. Oh enggak boleh. Buat tasbih enggak boleh. Itu kayak orang Buddha. Kira-kira boleh di alim jadinya jadi madani. Padahal itulah ilmunya, itulah ilmu makrifatnya Gusti Allah, itulah ilmu tasawuf Gusti Allah, itulah ilmu hakikatnya Gusti Allah. Nah kalau ilmu fikih yang dipegang itulah ilmu untuk kita, untuk kita. Karena apa? Yang paling dekat dengan kita dalam hidup itu sama setan. Dan Gusti Allah ingin supaya kita lebih dekat dengan Gusti Allah. Dalam diskusi Nabi mengatakan bahwa kedekatan Allah dengan hamba ini lebih jauh dari urat lehernya sendiri, karena dia sendiri. Berarti kan orang itu dengan Allah itu sebenarnya menyatu. Dan Allah mengatakan dalam diskusi khalqul mu'min ka'idun. Hati orang beriman itu rumahmu, kata Allah. Artinya apa? Beriman dulu, jadi mu'min dulu. Nah, bagaimana caranya? Jaga hubungan dengan Gusti Allah, dengan mengingat Gusti Allah, Allah, Allah. Sampai Gusti Allah itu berkenan masuk. Baru nanti baca-bacanya itu akan dapat memberikan kekuatan untuk keajaiban. Ini yang sifatnya Allah mengajari kita apa itu, apalagi kalau labelnya sudah menjadi seorang penceramah misalnya kayak Pak Opi. Penceramah misalnya, wah, kita boros, wah, penasaran, wah, untuk apa, untuk dunia, enggak, untuk ceramah supaya dilihat ilmunya tinggi, supaya ilmunya besar. Ini saya sendiri contoh seru ceramah, siapa yang tahu jawabin? Maksudnya siapa yang mau ngasih apa ya? Ya kan? Saya udah bawa mikro ya. Ayo. Allah ya Rabbi. Jadi seperti itu, ini yang terjadi sekarang. Makanya mungkin alim menurut kita karena mereka mengetahui ilmu-ilmu fikih ya misalnya. Padahal fikih juga kalian juga tahu tuh gitu kan, isinya itu kan. Tapi mungkin tidak alim menurut pandangan soal menurut pandangan mungkin itu jahil atau orang bodoh atau orang buta, begitu. Jadi seperti itu. Jadi hati-hati begitu. Nah, menurut yang bahasa kerja itu mungkin menurut orang-orang itu jahil karena ngajinya nggak pinter. Ya ayo kau baca nggak ngerti tahunya ya kau baik kau mulia kalimu. Ayo. Ya kan? Kalau orang Betawi sariawan kan? Apa ya? nyari lawan tapi bilang sariawan ya nyari lawan. Jadi seperti itu gitu. Jadi kekuatan keajaiban itu akan Allah berikan pada hati yang siap untuk menerima. Yaitu siapa? Orang yang berbuah hati untuk Gusti Allah. Jadi siapa orang yang berzikir? Lalu zikirnya yang bagaimana? Orang yang memiliki sanad sampai ke Gusti Allah dengan sanad emas, guru-guru sebelum Gusti Allah, lalu dia mengamalkan apa amalan yang diperintahkan dilakukan, baru zikirnya itu akan memberikan kekuatan timbal-balik pada dia dengan Gusti Allah. Makanya namanya naqsabandi. Lah terus kalau sudah mulai Allah, Allah, Allah mulai berzikir, cahaya hatinya mulai kuat, maka Allah akan membuat hati itu lafafun alaihim walahum walahum yahzan. Begitu. Karena kalau bersama Allah, apa yang mau ditakuti? Apa yang mau? Nah, lalu setelah itu bagaimana supaya mencapai level lebih tinggi lagi untuk sampai ihsan supaya hatinya ini sempurna akhlaknya. Makanya hatinya itu jangan punya keinginan, jangan nyari fadilahnya. Kan kebanyakan kita kan baru ngerti syariah lalu kita nyari fadilah, sehingga kita mau melakukan amalan jika ada fadilahnya. Jadilah kita para pedagang. Buah, nanti Allah akan berikan rezeki. Buah, berkurasi. Nah, misalnya nggak kirim-kirim rezeki,
Artinya ngamuk sama Gusti Allah, marah sama Gusti Allah. Wah, apa aku kerja sih itu? Aku salah kasih rezeki setiap hari. Karena hatinya ini tidak terus dihafalnya, tidak bisa melihat, tidak bisa mengetahui bahwa kita mengingat rezeki. Rezeki sial tidak terlihat, yang terlihat juga. Gitu. Akhirnya nyari tetangga namanya rezeki kan, ada mas rezeki mana? Jadi seperti itu. Nah, makanya hatinya ini diselaraskan dengan hati syekhnya, pembimbingnya, begitu, yaitu dengan ikhlas. Kalau hatinya ikhlas, maka kita ringan mengikuti bimbingan. Disuruhkan amalan ringan banget, karena nggak punya embel-embel, nggak nyari fadilah. Nothing terus pokoknya. Tiba-tiba harta itu semula ini, nothing terus, ikhlas saja pokoknya. Rasanya baik, ya barulah nanti hatinya itu akan mulai bisa lekuatkan untuk bisa melihat dengan segala sesuatu yang dibolehkan oleh Gusti Allah dan yang tidak diperbolehkan oleh Gusti Allah. Dan nanti dia akan mulai bisa membedakan apa yang tidak diperbolehkan oleh Gusti Allah, dia tidak mau lihat, sehingga Gusti Allah akan memberikan lebih banyak lagi apa yang tidak dilihat oleh orang-orang. Makanya sebenarnya yang dulu bilang lihat dengan cahaya ini berarti Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu level ihsan. Ihsan itu levelnya apa? Wali-wali ini Gusti Allah, para kekasih Gusti Allah. Iman itu level kedua, ihsan kekasih itu level ketiga, level tertinggi daripada Islam. Tapi saya enggak tahu itu jenengan ada lagi enggak setelah ihsan, mungkin ada level berikutnya. Jadi seperti itu nggih. Pertama kita cari bimbingan, kan kita semua pasti sekolah sudah diajarkan guru ngaji kita mengajarkan syariah, ya kan, kita sekolah, oh, kita sudah tahu lagi. Lalu kita mencari bimbingan, lalu pembimbing itu akan menaikkan level kita untuk mencapai level iman itu gimana caranya, mereka lebih tahu. Dan perintah mereka itulah cara kita untuk naik ke level iman. Lalu supaya kita naik ke level sempurna atau ihsan atau akhlakul karimah atau perilaku yang sempurna atau insan kami atau hamba yang sempurna atau akhlak yang sempurna, yaitu dengan menghilangkan keinginan kita, termasuk menghilangkan fadilah-fadilah yang kita baca dari amalan yang kita lakukan. Karena sudah enggak ada lagi, enggak ada surga, enggak ada neraka, enggak ada dunia, yang ada hanya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baru hatinya itu akan seperti orang yang tidak ada di kapal selam. Kapal itu menyelam ke dasar lautan, ke dasar samudra, ada ikan-ikan buas, tapi dia tidak pernah tersentuh oleh mereka, tidak ikut hanyut di dalamnya. Begitu. Jadi hati kita ini seperti suatu bahtera. Jika bahtera hati kita bocor, kita akan tenggelam. Tenggelam itu maksudnya apa? Kita hidup di dunia ini, kita berlayar dalam sama kehidupan dunia ini, selama panas. Kalau hati kita bocor, kita membiarkan dunia itu masuk dalam hati kita, mencintai dunia, akhirnya apa? Jadi kita bocor, kita akan tenggelam dalam dunia ini. Begitu, akhirnya takut mati, gak ingin mati, ingin hidup selamanya, ingin rajin-rajin kaya raya, ingin bisa beli ini, bisa beli itu, akhirnya apa, dengan cara seperti orang di era milenium sekarang gitu ya, dengan kerja sehari semalam di kantor atau apa untuk ambisinya supaya wah tidak kuat apalagi naik gitu, dan itu akhirnya mati padahal dia belum mencapai tujuan, mati dengan kelam sendiri, dan yang lain lebih parah lagi lelahnya karena tidak bisa jawab pertanyaan para malaikat, begitu. Nah, tapi kalau kita hidup di dunia ini, hati kita ini, bahtera hati kita ini tidak bocor, maka kita akan melalui sambungan kehidupan dunia fana ini dengan aman, mencapai tujuan kita itu apa? Kita memang hidup di dunia dengan segala macam kesulitan yang ada, yang tidak pernah pasti jadinya seperti apa, tidak pernah menentu dari arahnya seperti apa. Tapi hati kita karena bersama Gusti Allah, zikirnya dijaga, itu zikir mufradi itu maksudnya. Sholatnya itu dijaga, maksudnya bahtanya dijaga, lalu bahan bakarnya itu supaya kapalnya bisa melewati berbagai macam badai kehidupan, itu dijaga empat jilat atau enggak. Itu dijaga, maka kapal itu akan terus berjalan, mengikuti kompas, arah kompas yang ditunjukkan oleh Gusti Allah melalui pembimbing tersebut. Makanya namanya ilahi anta maksudi waribo kamaklubi. Baru level berikutnya, ihsan itu ini mahafadaka wa ma'rifatika. Seperti itu. Jadi makanya
Kita tahu kita semua menghadapi kesulitan hidup saat ini. Kita semua menderita atas ketidakpastian hidup saat ini. Karena memang dulu kita ketika diciptai di surga dunia, semua serba mudah datangnya, tanpa kesulitan. Dan kita di dunia ini semua serba kesulitan, harus berusaha dulu, itu yang membuat kita menderita. Begitu. Namun, jika hari kita tidak terpengaruh, dan waktu masih begini, kita tahu kita harus bekerja, kita tahu kita harus berusaha, kita terus. Tapi walaupun sulitnya seperti minta ampun daripada hidup ini, tapi kita terus menjaga zikir aurat harian yang tidak cerah guru kita, itulah kecerdasan kita. Walaupun kita tahu hidup itu, tapi kita tetap mengibarkan bendera apa bendera Gusti Allah, bendera Kanjeng Nabi, masyhina dengan cara dengan cara mengerjakan amalan harian aurat harian itu, maka pasti suatu saat kita akan sampai di mana titik zikir itu sangat berguna bagi kita. Bahkan di waktu sekarang ya, belum waktu nanti, kalau nanti ya pasti kelihatan semua. Dan kita membutuhkannya, Mama. Begitu. Akhirnya pas kita bisa untuk menjaga zikir itu, walaupun apapun yang terjadi, kita capek, tapi kita berpikiran nanti zikir itu akan mulai bisa Allah buka keajaiban. Begitu. Jadi seperti itu, gitu. Nah, kita kan enggak, kita kan sengaja bahwa kapalnya kita burung supaya kita terlihat. Pak Oki mau diangkat oleh Gusti Allah supaya menjadi hamba yang baik, enggak mau aku lebih strong kayak gitu. Hamba yang baik enggak apa-apa, yang penting aku buat onar, malah semua harus boleh setenggelam kan gitu. Masya Allah. Jadi seperti itu caranya. Jadi masyai para wali-wali kita, caranya menyelamatkan kita di dunia ini dengan cara memberikan kita amalan aurat harian. Kalau sholat kan perintah Gusti Allah. Kalau yang tidak sholat aja nggak dimari sama syekh kan, kemudian nggak ngamari kan, walaupun tidak sholat pun nggak, maksudnya tembok itu loh, nggak dimarahi kan, nggak puasa juga disilakin kan, nggak itu kode maksudnya, bangun puasa, masa sahur cuma nggak puasa, enggak kan, tapi kita kan nggak itu kan, nggak dimarahi kan, karena yang jumbo itu guru kita dan Gusti Allah. Tapi kalau aurat harian, syekh, guru-guru kita itu memantau terus. Gitu. Karena apa? Itu adalah palingmu untuk menghubungkan hatimu dengan masyaikh, dengan besar dari nabi. Dan Gusallah mengatakan berpegang teguhlah kepada tali agama. Itu tali amalan. Nah, untuk supaya kita kuat ngamalin itu gimana cara? Ya itu tadi, cintai syaikh tanpa debat, nodok, tanpa komen, tanpa salah, tanpa apapun. Cinta Yusuf, kita cinta aja. Ikhlas pokoknya. Terserah semuanya ikhlas. Kalau hati kita belum bisa mengatakan cinta pada Yusuf beneran, bilang saja itu bapak aku atau orang tua aku. Terserah untuk ngapain, terserah untuk ngapain orang tua. Gitu caranya. Begitu. Jadi selain begitu, terserah kamu namanya orang tua, biarin aja. Tetap aku cinta. Ya, nanti kecintaan itu akan membuat kita hati kita memiliki kekuatan, jadi kan memiliki kekuatan untuk bertamalah, gitu. Itulah tali yang akan menghubungkan kita dengan Gusti Allah. Coba kalau misalnya pusat-pusat pada umumnya, ada semua hadis yang jangan mulai berpegang teguh pada tali agama Allah dan jangan bercerai berai. Wah, apalagi di TV-TV yang nasional kan. Nah, jam apa? Berpegang teguh kepada tali agama Allah maksudnya di mana ya, Pak? Dia punya berpegang teguh. Cari nama yang teguh sama tak. Umur tak jauh. Maksudnya itu seperti itu. Cari pembimbing. Bukan sembarang pembimbing ya. Karena kalau kalian mencari pembimbing asal-asalan, itu tidak ada jaminan. Misalnya Pak Oki kan, sampai gue di majelis Nabi, gue dikelanjut terus, di apa, dihancurin terus. Gue cari di pasar aja deh, pasar kan banyak tuh orang-orang aneh tuh. Gue cari pembicara tuh deh. Lalu ini, wah ada namanya misalnya, siapa kayak apa jenang kidul atau apa, wah gue udah bilang kata dengan kidul ini gue dibulbul dilulukan tepung mas udah bangga-bangga jadi saya sekarang jadi
jamaah biasa aja. Kemarin itu bisa memeluk-meluk orang, bisa memeluk-meluk orang. Iya diajak. Iya, karena untuk sampai ke Gusti Allah itu tidak menggunakan balon. Untuk sampai ke Gusti Allah itu menggunakan kekuatan, bahan bakar. Pernah kalian lihat pesawat untuk astronot pakai balon sampai ke langit? Pernah enggak? Enggak ada kan? Semua pakai apa? Roket ya? Itu maksudnya. Sampai Gusti Allah itu dengan realitas, bukan dengan angan-angan. Kalau balon kan angan-angan kan? Pak Opi menjadi negeri sebesar mungkin kayak burung merak kan, burung bulat kan. Gue ini calon sehat gitu kan, gitu kan, calon sehat kan. Bukan dengan cara itu. Untuk sampai yang bisa lo dengan cara menderita, dengan penderitaan. Karena ketika kita menderita, kita ingin banyak berdita dengan Gusti Allah. Nah jenengan menderita tapi kita berdita dengan Gusti Allah. Jenengan lebih banyak berdita dengan keinginan jenengan merata alias merata nasib. Nah, oh enggak persisnya kali. Itulah ilmunya para wali. Kalau kita lihat, kayaknya saksi sih ya. Kecil sama Pak Oki. Loh, bukan itu malah sayang namanya. Kalau Pak Isman udah hafal dengan para wali, jadi Pak Isman tenang-tenang aja. Iya. Berarti lagi senang sama Pak Oki. Tapi kalau yang lain mungkin nanti, wah saksi sih ya. Keluar aja di masjid kan. Enggak tega dengan Pak Oki. Begitu. Nanti kalau ibunya kayak balonnya ditempel sama Pak Oki, ya ditempesin lagi. Begitu caranya. Ya, karena apa? Supaya sampai kudusnya Allah. Tidak dengan balon. Balon itu, dia mengangan dirinya itu lebih besar daripada bentuk aslinya. Bahkan lebih besar di dunia itu. Jadi angan-angannya menghadiri sebagai sesuatu yang itu, itulah balon. Padahal isinya kosong. Coba Pak Yudi setiap balon-balon pun seperti ruang ini. Kalau ditinggal, apakah beratnya seberat ruang seperti ruang ini? Ya tidak, ditimbang tetap aja. Nah itulah ego kita. Jadi masalah. Nah ini enggak kayak balon. Masalah. Ini kayak rakanan motor. Aku di sana keluar sih dari majelis. Karena ada bahan guyonan. Kalau kan di sini aku sedih. Kalau penjeringan aku mumet. Dia baca jeringan itu banyak sekali penderitaan yang belum terlalu kan gitu kan. Kalau terus asa hidup ada sama aku. Pasti ketawa ya. Ya itu lagi. Saudara menurut saya. Kita sama yang tanya aku enggak sama. Iya kita sama ya. Ilmiah tinggi, ilmiah dalam berat ya anggolnya dengan cara guyonan gini kalau panas, woi aku sih, kayak yang lagi muncul tuh yang lagi liling, nah itu semua. Tak lihat kan? Ini mah bukan pelayan, bukan bot, bukan wali. Ini mah orang memang ambisinya jadi saya ya. Tapi nggak pernah jadi saya karena nggak mau jadi Gusti Allah. Ya Allah, ya Allah. Salawat Nabi Muhammad. Itu gitu. Jadi caranya itu berbeda-beda, tidak sama. Gitu. Para wali itu tahu bagaimana cara menangani kita, karena mereka itu membawa file kita. Bukan kita yang tahu tentang berbagai cara yang berbeda, enggak, para wali yang tahu, guru kita yang tahu. Gitu. Kalau kita dikelepi, berarti kita disalahkan. Kalau kita dicuekin, bisa saja wali itu, guru itu, masa bodoh dari kita. Terserah deh, kalau Mas Yusuf itu tukang mekanik bengkel motor. Ada 5 motor datang. Mas Yusuf tangani 1 motor, yang lain harus salah dulu. Berarti lebih perhatian yang mana? Yang lagi ditanganin kan? Itu maksudnya. Tapi bukan perhatian sama Pak Oki loh. GR lagi nanti ibunya nih. Iya nih aku lagi ntar bilangnya. Wah, gendul. Gitu nanti. Nah ini yang masih tasawuf ya. Nah kenapa kok kita fokusnya ke sahabatullah ke masjid kita? Karena para wali-wali kita itu menyiapkan untuk naksabandiin semuanya. Jadi, semua guru atau ahli tarekat seperti jaringan semuanya. Makanya ceramah-ceramah mereka sudah mereka tidak berlambian kayak maaf ya para bintam yang tidak tahu-tahu ke pamlok. Bentar ya saya mau ajar lagi, saya buru-buru.
Enggak, tapi ini karena mempersiapkan itu, ini namanya pimpinan. Supaya kita semua ini insya Allah menjadi hamba-hamba yang Gusti Allah yang kamil, insan kamil, amin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ibu saya tak urutin, ngapain kamu bacakan, kamu apa? Udah, sedikit aja yang gak apa-apa, aku enak aja. Coba kalau misalnya Pak Oki, Pak Oki ini sih, gue ngomong. Nah, kita langsung jemput Pak Oki-nya, gak kelihatan hal ini, hanya tidak jadi itu saya, ya. Belum aku, karena memang saya lupa urut-urutannya. Terus dah sekitar beberapa bulan ini, pikirannya kacau, jadi ini yang lupa. Jadi real aja yang lupa bisa bawa ketakang gitu. Jadi enggak usah gengsi-gengsi. Yang kemarin kan apal semua bertahun-tahun yang 10 tahun lebih enggak pagi entah amalan anak sebandi ini. Kenapa seorang itu mah enggak malu kok enggak gengsi itu kan pameran lah ya. Alah, pameran lah gengsi. Coba Pak Oki kalau misal posisinya kayak di setiap seperti ini. Berani enggak gitu? Wah, enggak berani gengsi. Nah, kamar gue itu rendah kelihatan kalau gue orang dolin dingin. Allah ya Rabbi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidi madzhabul iman wa madzhabul. Dan sering mantap juga begitu. Mantap di waktu saya disemet gitu kan. Oh, mantap itu. Mantap hak ini bersusah menang. Betul. Itu kalian. Kalau saya biasa terus saya diapa lupa, belum ada mata jari, mata ular, mata jari, biasa pakai itu. Dan tidak pernah berubah. Dan alhamdulillah, bisa memberikan kekuatan pada hati kita sehingga kita cuek, mulai begitu wah. Mata jari, mata jari, mata ular, mata jari, tetap jadi syam itu berusir, ya kan? Coba kalau Pak Ogi gitu kan, berpuluhan mungkin majlis kan, tapi kondisinya sekarang seperti kita masih salah nabi ini kan. Wah, rohnya hilangin deh, dia pada rohak harus nyanyi. Wah, dia langsung keluar sedikit lagi gitu kan. Yo, udah. Kita tidak maaf, kita insya Allah berusaha untuk supaya setan tidak bisa masuk dalam lingkaran kita. Oke, amin. Tidak apa-apa, tidak pernah melupakan. Dulu kan hafal ya, langsung sebenarnya sedia apa, dia malah gila apa, masa mau pura-pura apa, padahal acak-acakan hutannya, yang gini real ya. Zikir khatamul khawajakan. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus gini juga, kan bisa diakali kalau enggak apa, dan kenapa? Kan zikir khatamul khawajakan kan di kitab ini kan dimulai dengan syahadat. Kenapa kayak orang lain yang sehatnya, jadi gak ketahuan kalau ngelaki, gak apa ketahuannya. Bisa-bisa, ya enggak, kalau aku diajarkannya itu dari tawasul, baru khatulah kerjaan, ya tak, ya tak di situ, kerjakan sampai sekarang. Coba kalau misalnya Pak Oki, ya kan, gak apa. Sadar lagi langsung deh, berbeda kan lebih cepat ya kan. Ya Allah. Karena saya diajarkan begini, ya tetap begini, ya. Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيد السعادات والنور الموجودات يا من هو الملجا لمن مساه قائم عن معلم يا أقرب الوسائل إلى الله تعالى ويا أقوى المستناد أتواصل إلى جنابك الأكرم بهؤلاء السعادات وأهل الله وأهل بيتك الكرام لدفعي برر برصدتك ورفعي وإمن لا يرفع إلا بدلالتك بسيدي ومولاي يا سيدي يا رسول الله يا رحمة للعالمين الله تعالى
Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ibni Abdullah rawanhu Sayyidina Abu Bakar Siddiq khalifah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Salman al-Farisi rawanhu Qasim bin Muhammad Abu Bakar Siddiq rawanhu Imam Jafar as-Sadiq rawanhu Sultan al-Arifin Abid al-Bustami karasrasraw Abu al-Hasan al-Haqqani karasrasraw Abu al-Farmati karasrasraw Khawaj Abu Yaqusul Hamdani karasrasraw Abu Abbas al-Fidin alaihi salam Khawaj Qasim al-Ahlaq Rizwan Muhammad Imam Khatam karasrasraw Khawaja Ali Mari Bakri kur surasraw Khawaja Mahmur Anjir Fatbami kur surasraw Khawaja Azizan Ali Arbutani kur surasraw Khawaja Muhammad Baba Samasi kur surasraw Khawaja Sayyid Amir Hulal kur surasraw Imam Tariqah Zul Khalifah Khawaja Muhammad Wadidu Shanaq Saban kur surasraw Khawaja Lordin Alapur kur surasraw Khawaja Yaqub Al-Harqi kur surasraw Khawaja Abid Al-Ahrar kur surasraw Shibna Shishay Muhammad Azahir kur surasraw Shibna Shishay Qasim Muhammad kur surasraw Maulana Muhammad Khalis Al-Amkanaki kur surasraw Shidna Shishay Muhammad Al-Baqi Billah kur surasraw Imam Rabbani Ahmad Al-Faruq Yasirindi kur surasraw Shidna Shishay Muhammad Masum kur surasraw Shidna Shishay Muhammad Shamsuddin Arif kur surasraw Shidna Shishay Nur Muhammad Al-Badawani kur surasraw Shidna Shishay Shamsuddin Habibul Allah Jati Jalan kur surasraw Shidna Shishay Abdullah Dalami kur surasraw Shidna Shishay Qadil Hulq Al-Baghdadi kur surasraw Shidna Shishay Ismail Asrwani kur surasraw Shidna Shishay Has Muhammad Asrwani kur surasraw Shidna Shishay Muhammad Afendi Al-Yaruqi kur surasraw Shidna Shishay Jamaluddin Al-Ghamukul Husaini kur surasraw Shidna Shishay Abu Ahmad As-Saburi kur surasraw Shidna Shishay Abu Muhammad Al-Madani kur surasraw Shidna Shishay Shaykh Sharafuddin Al-Qistani kur surasraw Ustaz Mahmud Sultan Ma'awliya Maulana Shaykh Abdullah Faisal Al-Qistani kur surasraw Khatim Sa'adat Naqshbandiyya Al-Aliyya Sultan Al-Awliya Maulana Shaykh Shaykh Muhammad Nadhim Mahdi Al-Husayn Khali kur surasraw Sultan Al-Awliya Shaykh Shaykh Muhammad Hisham Kabana Rabbani kur surasraw Imam Rabbani Shaykh Shaykh Rizwal kur surasraw Sidan Shaykh Ahmad Farabwani Yusuf Al-Sikdi Abdul Yamani Imam Arifin Amaruha لسان المتكلم من الشخاب العبر المعروف المرحال وهارون المغاث لنا يا سيدنا صاحب الزمن محمد المهدي عليه السلام وسلم سر خدير عليه السلام يا بنت الله يا نوجا فاي نوفا فاي عبد يا هر على ذا يا على الأربعين لنا عبر البدن بعض القلب الرسل يا أهل الحافة لنا جل يا عيمة الأرواح يا أولياء الله يا رجال لقيتنا بعون الله وكنا المسلمين فمن الله يا رجال لقيتنا بعون الله وكنا المسلمين فمن الله يا رجال لقيتنا بعون الله وكنا المسلمين فمن الله يا رجال لقيتنا بعون الله وكنا المسلمين فمن الله يا رجال لقيتنا بعون الله وكنا المسلمين فمن الله يا رجال لقيتنا بعون الله وكنا المسلمين فمن الله يا رجال لقيتنا بعون الله وكنا المسلمين فمن الله يا رجال لقيتنا بعون الله وكنا المسلمين فمن الله يا رجال لقيتنا بعون الله وكنا المسلمين فمن الله يا رجال لقيتنا بعون الله وكنا المسلمين فمن الله أن الله تعالى كرتش بهم دائما ومدد لمدده وبركات مسلم قدس في حرمة ما لنا في بعده وبحرمة سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله 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 أستغف
birrah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi innahu huwa at-tawwabur rahim. Min kulli dhanbin ma syi'ta, min kulli ma yukhalif din al-islam, min kulli ma yukhalif syari'ah, min kulli ma yukhalif al-tariqah, min kulli ma yukhalif al-haqiqah, min kulli ma yukhalif al-azimah, min kulli ma yukhalif al-ma'rifah ya arhamar rahimin. Allahumma ya musammim al-asbab, ya mufatih al-abwab, ya muqallib al-qulub wal-absar, ya jamil al-mutahayyirin, ya ghiyath al-mustaghithin, ya hayy ya qayyum, ya dzal jalal wal-ikram. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا من لم تعمه إلا إليه فلا تخيب رجعنا يا قديم الإنسان. اللهم عسل إلينا بإنسانك القديم يا الله رب الشريك. جبل جدا كده dari الله سبحانه وتعالى dan سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم dari مهدي كده. Jagalah cinta kita dari Sultan Al-Awliya Maulana Syekh Syekh Muhammad Nazim Madhab Nusrah Khan Ibar Sarasal dan Sultan Al-Awliya Maulana Syekh Syekh Muhammad Hisham Al-Kabana Rabbani Ibar Sarasal dan Madhab. Jagalah cinta kita dari Imam Rabbani Syekh Syekh Ahmad Ibar Sarasal dan Madhab Ibar Sarasal dan Madhab Iskilah Syekh Ibar Sarasal dan Madhab Imam Rabbani Ibar Sarasal. بعدد شريف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نسلك قدرك وأبعدك إزرك الذي أقامك ورفعك كثيرا فإن مع اليسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا أردت خمسا فإلى ربك فارجع الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نسلك قدرك وأبعدك إزرك الذي يقول لك رفع لك الكرم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإلى ربك فارجع الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم
alam nasyrah lakal rabbana al-wizra alladhi qadara rabbana laka al-ikra baina ma nasrusra inna ma nasrusra ila barda fansa Bismillahirrahmanirrahim alam nasyrah lakal rabbana alladhi qadara rabbana laka al-ikra baina ma nasrusra inna ma nasrusra baina barda fansa baina rabbuna wallahu akbar Bismillahirrahmanirrahim alam nasyrah lakal rabbana laka al-ikra الذي أقرب الرحمن على الكرام إنا مع الأسرسرة إنا مع الأسرسرة وإنا أفرد الفصل وإلى ربك فرد الله يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشر الأفرد الرحمن على الكرام الذي أقرب الرحمن على الكرام إنا مع الأسرسرة إنا مع الأسرسرة وإلى ربك فرد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشر الأفرد الرحمن على الكرام الذي أقرب الرحمن على الكرام Bina manusia susah, bina manusia susah. Bina kerja pengusaha, bina kerja pengusaha. Wa al-Karima. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. لم يكن لم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يكن لم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يكن لم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين رب شريف اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى Thank you.
الصالحين وأن يكون لنا برحمة الله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مصلحني بالصالحين آمنت بأسلق الله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلهي النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام والرسالة الأنبياء والمرسلين خدام الشهود إلى رمة الأرباب وإلى الله مشينا في طريقة نفس الله العليا قد خاص من صندوق الرسول والرسول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا ونبينا محمد.
محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد Ya
نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله عليه العظيم. الله الله حق الله الله حق الله الله حق الله الله حي الله الله حي الله الله حي الله يا قيوم 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 حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا هو يا هو يا دليل يا هو يا هو يا دليل يا هو يا هو يا دليل الله يا هو يا دليل الله يا هو يا دليل الله يا هو يا دليل يا كريم يا كريم يا دليل يا الله يا Yeah.
في الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 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 حسب الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله عليه الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآلك لنجم الحمد لله رب العالمين على جميع العالمين سيدنا محمد الصلوات على أهل العالمين سيدنا محمد الصلوات على جميع العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبياء رسول سمى الخلق على محمد وعلى آل محمد عليه وعلى السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورضي الله تبارك وتعالى بسم سبيل رسول أجمعين وعن الثامن ببي سنة أيام المستهدين المعبير وعن العلماء المتاكين وعن السلاحين وأما الشيخنا في طريقة نفسنا الأليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حافظ النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ولرسل الأنبياء والمرسلين القدامى شؤونهم إلى أمة الأربعة وإلى روح شيخنا بطريقة نفشان العليا خاصة الرحيم طريقة الخليقة شيخ باب نفشان باب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشنام الحمد لله رسول الله صلى الله عليه وسلم وشنام الحمد لله رسول الله بس مستني كل سرور شيخنا محمد سلطان العليا مولانا الشيخ محمد نادم مندر بس خالد كسر سلام وشيخنا وأستاذ سلطان العليا الشيخ شيخ محمد بن شيخ عبد الله ربنا كسر سلام هاتي ما مر بن شيخ شاف كبر كسر سلام سيدا محمد فت الله سلم جل السلام حق سني سعد السلام حق تام استاذ سلطانها الشيخ بن نجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين الحمد لله والشكر لله استغفر الله الحمد لله والشكر لله استغفر الله Allah, Allah, Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أجمعين. Atiul Bahu Atiul Rasul Wa'alil Amri Minkum. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. Patuhlah Allah, patuhlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, patuhi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan patuhi pemimpinnya. Wa minallahi taufiq, wa minallahi al-taufiq. Keberhasilan hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kami sangat menyesal bahwa peributan ini sampai terjadi. Tapi ini harus terjadi. Jika tidak, kita tidak mendapat pelajaran apapun. Kejadian ini harus terjadi dan telah digariskan agar terjadi. Dengan maksud menguji hati dan keimanan kita semua. Bukan berarti agar kita berkata, saya lebih baik atau saya lebih buruk. Kita semua harus bisa mengambil hikmah dari kejadian yang menimpa orang lain. Rasulullah SAW tidak pernah berbuat kesalahan. Kadang-kadang sholat yang seharusnya 4 rakaat beliau lakukan hanya 3 rakaat. Allah Subhanahu Wa Taala yang membuat beliau lakukannya lebih singkat 1 rakaat. Dengan maksud mengajari para sahabat agar bisa memperbaiki kesalahan yang mereka berbuat. Inilah sebabnya Malaikat Jibril alaihissalam selalu datang kepada Rasulullah SAW memberi contoh bagaimana bersikap terhadap Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW tidak pernah berbicara tentang dirinya sendiri. Tak seorang pun yang dapat menghentikan apa yang bakal terjadi. Semuanya telah tersurat dan tak seorang pun mampu menolaknya. Kisah berikut ini sering diulang oleh Grand Sheikh Bab Sarusrahu dan Maulana Sheikh Sheikh Muhammad Nadim Bab Sarusrahu. Dan saya pun telah berulang kali menceritakannya. Kisah ini harus bisa merasuk ke dalam hati. Hanya dengan kalian mendengarkan dan menyimpannya baik-baik di dalam hati, membuat hati membuat kalian berhasil. Jika tidak, semua yang kalian lakukan akan sia-sia. Al-Kisah, seseorang datang kepada Grand Sheikh Bab Sarusrahu dan berkata, wahai Sheikh Guru, aku menghendaki Torekoh Naqsbani darimu. Dia mendatangi Sheikh dengan membawa belati yang besar dan sebilah pedang. Dia adalah pria Dagestan dan kalian tahu bahwa orang-orang Dagestan menyukai kumis tebal yang mencuat di ujungnya. Banyak di antara mereka adalah para pegulat seperti beberapa saudara kita di sini. Orang itu datang serta merta dengan seluruh egonya meminta kepada Syekh agar menerimanya sebagai penyuluh dari Naqsbandi. Pada awalnya Grand Sheikh berseru-seru berkata, aku tidak akan memberimu torekoh. Dan laki-laki itu terkejut, apa? Aku mempunyai pedang dan beberapa belati, dan aku bisa memukul siapa saja. Aku mau torekoh. Jika engkau tidak memberimu torekoh, aku akan memukulmu. Demikian hadisnya. Grand Sheikh berseru-seru mengetahui bahwa laki-laki itu sebenarnya tidak berniat buruk. Dan dengan segera Rasulullah SAW berkata kepada beliau bahwa orang ini sebenarnya mempunyai niat yang baik. Perintah pun datang, walaupun dia seorang pegulat dan membawa belati, dia harus diberi pelajaran sebagai pengikut Torekoh Naqsbandi. Grand Sheikh berseru-seru kemudian berkata, aku tidak bisa memberimu Torekoh kecuali jika engkau mau mendengar perintah-perintahku. Namun demikian, sebelum aku memberimu perintah, aku akan mengirimmu terlebih dahulu ke kota. Suatu hari, selama krisis di Lebanon pada tahun 1976, sebuah gedung besar di tengah kota Beirut yang berisi bermacam-macam barang milik ayah saya dibom
dan hancur berkeping-keping. Dalam waktu semalam saja kami pun bangkrut. Kami mendatangi Maulana Syekh Nazim ke Ustaz Saud dan beliau bereaksi seolah tidak terjadi apa-apa. Sebaliknya, beliau malah tertawa. Beliau berkata, ini adalah suatu ujian bagimu dari para wali. Mereka ingin menempatkan kalian berada dalam posisi yang rendah dengan maksud menguji hatimu. Sudah sering dikatakan bahwa seorang syekh tidak memberimu gula-gula. Syekh memerasmu. Syekh meremasmu, bahkan menghancurkanmu. Kemudian mereka melihat ke dalam hatimu. Andai kata baik dan jika cintamu kepadanya tidak berubah, barulah mereka memberimu berbagai rahasia. Akan tetapi, jika cintamu berubah, maka engkau tidak akan mendapatkan manfaatnya. Suatu hari, seorang pikir Syekhina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Raudhahu meninggal dunia. Lalu malaikat mendatanginya di dalam kubur dan berkata, siapa Tuhanmu? Dia menjawab, Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu malaikat itu pun bertanya lagi, siapa nabimu? Murid itu pun menjawab, Abdul Qadir terserah-serah. Lalu malaikat itu pun bertanya berikutnya, apa kitabmu? Murid itu pun menjawab, Abdul Qadir Jalani terserah-serah. Lalu malaikat itu bertanya lagi, apa agamamu? Murid itu pun menjawab, Abdul Qadir Jalani terserah-serah. Malaikat yang polos ini menjadi bingung. Mereka harus membawanya ke neraka karena orang itu terus-menerus memberikan jawaban yang salah. Apa ini Abdul Qadir Jailani? Mereka pun mulai membawanya ke neraka. Namun tiba-tiba Abdul Qadir Jailani muncul dan berkata, mengapa engkau membawanya ke neraka? Bukankah dia menyebut namaku? Jadi seyogianya ajukanlah pertanyaan-pertanyaan itu kepadaku. Meskipun engkau membawanya ke mesin pemotong, meskipun engkau membawanya ke mesin pemotong, kemudian memotong tubuhnya menjadi potongan-potongan kecil, dia akan tetap mengucapkan nama Abdul Qadir Jailani berseru-seru. Cintanya tidak akan pernah berubah. Engkau boleh saja melemparkannya ke dalam neraka dan dia tidak akan merasakan panasnya. Akan tetapi akulah yang akan merasakannya, bukan dia. Dia telah lenyap. Dia telah lenyap dalam diriku. Dia telah lenyap dalam diriku. Eksistensinya bersatu denganku. Dia tidak akan bisa merasakan sesuatu kecuali melalui aku. Suatu saat Maulana Gursuru akan mengirimkan ujian kepada setiap orang dari kita dan beliau akan melihat hati kita, mengamati apakah cinta kita berubah atau tidak, apakah iman kita berubah atau tidak. Beliau bisa menghancurkan sebuah gedung beserta barang-barang senilai 10 juta dolar dan beliau tidak akan peduli. Beliau hanya peduli kepada hati yang setia. Inilah yang diinginkan oleh syekh. Inilah yang diinginkan oleh seorang syekh. Mereka tidak pernah mencari kesenangan duniawi. Selanjutnya, Grand Syekh suruh menyuruh orang itu untuk pergi ke sebuah pasar di tengah kota, mencari seorang yang membawa usus biri-biri di punggungnya. Hampirilah ke belakangnya, lalu tepuk lehernya dengan tangannya. Kemudian perhatikan apa yang dia ucapkan lalu laporkan kepadaku. Si pegulat tadi, karena dia seorang pegulat, sangat bergembira mendapat perintah itu. Jika ini ajaran Naqsubandi, alhamdulillah katanya. Baiklah Syekhku, ini memang menjadi pekerjaanku memukuli orang. Dengan senang hati aku akan pergi dan menamparnya. Bukan cuma sekali, tetapi ratusan kali. Tidak, sahabat Grand Syekh, sekali saja. Tak lama pegulat itu pun pergi ke kota mencari orang yang dimaksud. Setelah ditemukan, dia pun berjalan di belakangnya, mengangkat tangannya dan menepuk lehernya dengan sekuat tenaga. Orang itu menengok kepadanya dengan kemarahan di matanya, tetapi dia tidak berkata apa-apa. Bahkan kemudian dia melanjutkan perjalanannya. Si pegulat menjadi marah sebab dia berharap mendapatkan reaksi dari orang itu sehingga dia dapat menghajarnya lebih banyak lagi. 2, 3, atau 4 kali atau mengkaunya dengan satu pukulan yang telah bila berlalu. Tetapi dengan reaksi itu tentu dia harus segera kembali kepada syekh
dan melaporkannya. Ya Syekhku, aku melihat hal yang sangat tidak bisa. Aku melihat hal yang sangat tidak biasa hari ini. Ketika aku memukulnya, dia tidak bereaksi. Dia hanya melihatku dengan marah. Aku berharap dia membalas padaku sehingga aku bisa menghabisinya. Tapi ternyata dia tidak melakukannya. Grand Sheikh Dursurusro pun menjawab, lupakan. Hari berikutnya, Grand Sheikh Dursurusro berkata kepadanya, pergilah engkau ke tempat yang sama. Engkau akan menemukan orang lain. Kali ini seorang pedagang lambung biri-biri. Pada masa itu, para pedagang biasanya menggantung semua bagian daging biri-biri dan menjualnya. Terhadap yang satu ini, engkau boleh menggunakan tenaga yang lebih besar. Kalau perlu dengan lain, kali ini seorang pedagang lambung biri-biri. Pada masa itu, para pedagang biasanya menggantung semua barang dagang bagian daging biri-biri dan menjualnya. Terhadap yang satu ini, engkau boleh menggunakan tenaga yang lebih besar. Kalau perlu dengan kekerasan untuk menghajarnya. Lalu perhatikan apakah apa yang dia yang dikatakannya. Setelah itu kembali dan laporkan kepadaku. Baik Syekhku, jawabnya. Perintahmu adalah keinginanku. Aku akan memukul siapa saja demi engkau. Ini adalah perintah yang sangat mudah. Dia pun sudah pergi ke kota mencari orang yang dimaksud dan dengan segala kekuatannya dia meninju orang itu hingga KO. Ketika jatuh tersungkur, orang itu membalik dan tersenyum kepada pegulat itu tanpa berkata apa-apa. Lalu dia mengumpulkan barang-barangnya dan pergi meninggalkan. Kali ini si pegulat lebih marah lagi ketimbang yang pertama. Mengapa orang itu tidak memberikan reaksi sehingga dia bisa mengambil belati dan menghabisinya? Pegulat itu pun kembali kepada Syekh dan melaporkan apa yang terjadi. Hari berikutnya, Grand Sheikh Dursurusro berkata lagi, aku utus engkau ke sebuah pertanian. Di sana akan engkau temukan seorang yang sangat tua sedang membaca ladangnya. Sekarang, jangan kau gunakan tanganmu lagi. Sebab orang ini adalah orang tua. Dia perlu yang lebih istimewa. Engkau harus memakai tongkat untuk menghajarnya. Kali ini, sebetulnya mulai berpikir, mengapa Sheikh tidak menyuruhnya memukul orang muda lagi? Mengapa Syekh tidak menyuruhnya memukul anak muda lagi? Bukankah lebih baik jika aku gunakan tongkat untuk memukul mereka ketimbang orang tua ini? Kemudian Syekh segera beranjak sambil berkata, gunakan tongkat dengan seluruh tenagamu sampai tongkat itu patah di punggungnya. Kalau tidak, jangan aku kembali padamu. Perhatikanlah rahasia Thariqah Naqsbandi. Ketika Nabi Musa alaihi salam datang, beliau berkata, al-ainu bil aini wa sinu bi sin. Mata untuk mata dan gigi untuk gigi. Jika seseorang menghantam kalian harus menghantam balik. Terlalu banyak kemauan di sana karena hal itu dibenarkan pada masa itu. Kenyataannya sampai sekarang juga masih berlaku. Ketika Nabi Isa alaihi salam datang, beliau berkata, jika seseorang menamparmu di pipi kanan, berikan juga yang kiri. Di sini pun terdapat adanya kemauan, terlihat jika kita katakan, baiklah, pukul aku di sisi yang lain juga. Jelas masih ada suatu kemauan. Dalam ajaran Naqsbandi, kalian bahkan tidak diizinkan untuk memilikinya. Saat itu, sesuatu telah merasuk ke dalam sanubari si pegulat dan mengubah pemberiannya. Meskipun demikian, dia tetap tidak menolak perintah yang diberikan oleh Syekh. Sekarang, bayangkan, andai kata Syekh menyuruh kalian untuk memukul orang yang dengan sekarang, bayangkan, andai kata Syekh menyuruh kalian untuk memukul orang dengan sebuah tongkat, apa yang akan kalian perbuat? Akankah kalian tolak perintah itu? Sebagai seorang murid, sang pegulat mengambil tongkat dan segera pergi. Kali ini dia merasa bimbang. Mengapa dia harus memukul orang tua itu? Namun dia tetap pergi juga ke ladang tersebut dan menemui orang yang dimaksud. Seperti yang diutarakan Syekh. Syekh itu benar sedang membaca. Orang itu benar sedang membaca ladangnya. Dia pun berjalan di belakangnya dan sesuai pesan Syekh,
dia harus mematahkan tongkatnya di punggung orang tua itu. Pada saat itu perasaan bercampur aduk, sedih dan gembira. Pada kedua orang yang terdahulu, dia masih bisa menikmatinya. Segera ia angkat tongkatnya dan memukul punggung orang tua itu. Tetapi karena diliputi perasaan ragu, ia tidak melakukannya dengan tenaga sepenuhnya hingga bisa mematahkan tongkat itu. Apa yang terjadi setelah dia memukulkan tongkatnya? Ternyata petani itu menginjak alat bajaknya lebih dalam agar bisa bekerja lebih cepat tanpa menengok ke belakang. Si pegulat pun berpikir, aku harus mematahkan tongkat ini. Dengan sekuat tenaga, kali ini dia memukul kembali, namun masih belum juga bisa mematahkan tongkatnya. Bahkan petani itu menekan kembali alat bajaknya dengan sepenuh tenaga pula, sehingga kerbunya semakin cepat bergerak. Demikian cepatnya hingga sang petani jatuh berlutut, tetapi sebetulnya tetap harus mematahkan tongkatnya. Sekarang dia pun kembali mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, dan dengan seluruh tenaga yang dimiliki, dia ayunkan tongkat itu ke atas punggung petani, hingga tongkat itu patah. Berikanlah tanganmu biar aku menciumnya. Karena dosa-dosaku, Syekh telah mengutusmu kepadaku untuk memperbaiki diriku. Aku tahu aku melakukan banyak kesalahan. Kalian adalah alat untuk mengoreksi kesalahanku. Orang tua itu berkata demikian karena dia membutuhkan koreksi, dan dia telah menjadi orang yang terkoreksi. Dia adalah seorang murid Thariqah Naqsbandi yang telah mencapai derajat yang tinggi. Orang tua itu melanjutkan, aku telah menyebabkan tanganmu merasa sakit karena harus memukulku dengan keras. Maafkanlah aku, janganlah engkau menentangku di hari pembalasan nanti. Dalam kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Syekhku, sungguh aku merasa malu terhadap Syekhku yang telah mengirim kamu untuk mengoreksi diriku. Maafkanlah aku karena telah membuat tanganmu sakit. Dia bahkan tidak mengungkit-ungkit sedikit pun soal punggungnya. Bagikan air dingin yang terserang ke tubuh si pegulat, luluh hatinya. Dia pun kembali kepada Grand Sheikh dengan perasaan sangat malu. Grand Sheikh berseru-seru menyuruhnya duduk dan menerangkan semuanya. Wahai anakku, orang pertama yang engkau temui adalah orang pada tingkat pertama, seorang pemula yang belum mau sekitar Naqsbandi. Ketika engkau menemukannya, dia hanya melihatmu, tetapi dia melihat dengan kemarahan. Berarti dia mengetahui semua itu berasal dariku. Ia tahu bahwa aku telah mengutusmu untuk mengoreksinya, tetapi dia tetap memiliki rasa marah dalam hatinya, seperti yang engkau lihat pada raut mukanya. Orang kedua berada di tingkat kedua, mustahid atau siap untuk masuk dan menjalani thariqah Naqsbandi. Ketika engkau memukulnya, dia menoleh kepadamu, tetapi dia tertawa. Ini menunjukkan adanya kemauan, sebagaimana dia berkata, ya Syekhku, aku tahu ini berasal darimu, dan aku tertawa. Engkau mengujiku, dan aku akan mencoba bertahan. Jelas masih terdapat kemauan padamu. Perhatikanlah hal-hal kecil yang diperhatikan oleh Syekh Maulana Bersosro, pernah mengatakan. Banyak orang menentang berkeberatan dan menolak. Jika kalian menolak, mengapa kalian mengikuti Maulana? Kalian mengikutinya untuk belajar, bukan? Oleh karena itu, belajarlah sebanyak-banyaknya. Jika kalian menerima Maulana, jangan melawan, jangan berkeberatan. Apapun yang dilakukan Maulana terhadap kalian, apakah sepatu boot atau sepatu biasa atau tanpa sepatu, jangan bertanya mengapa, terima saja, meski apapun yang akan terjadi. Adakah kalian menginginkan cinta Maulana atau cinta orang lain? Adakah kalian menginginkan gelar dari Allah Subhanahu Wa Taala, gelar dari surga, gelar dari syekh, atau kalian hanya mengharap gelar dari orang-orang yang selalu memanggil kalian syekh? Orang ketiga yang harus dipukul oleh si pegulat, ternyata ketika dia terjatuh dan lutut itu patah di punggungnya, menoleh ke belakang, bahkan mencium tangan penyerangnya. Dia berkata kepada penyerangnya, maafkan aku karena telah membuat tanganmu terluka karena dosa-dosaku. Jika aku bukan berdosa, Syekhku tentu tidak akan mengirimkan engkau kepadaku untuk mengoreksi diriku. Orang itu sebetulnya tidak mempunyai dosa. Dia termasuk pengikut Thariqah Naqsbandi yang telah berusia 8
tetapi dia masih mengakhirinya berdosa dan menerima untuk menganggap dirinya seperti itu. Dia tidak ingin memberitahu kepada egonya bahwa dia adalah sesuatu. Kalian harus selalu menempatkan ego kalian serendah-rendahnya dan katakan kepada egomu, meskipun engkau adalah wali terbesar, engkau tetap bukan apa-apa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Maulana Syekh Nazim, aku selalu berusaha untuk mengatakan kepada egoku bahwa aku adalah debu dan tidak eksis. Aku adalah debu yang tidak eksis. Engkau tidak layak memberikan sesuatu kepada egomu untuk dibanggakan. Bila kau lakukan itu, dia akan membunuhmu, padahal engkau lah yang harus membunuhnya. Orang tua itu berkata, maafkan aku karena telah menyakiti tanganmu. Di hari pembalasan, jangan datang kepada Allah dan meminta pembalasan surhataku. Oleh sebab itu, biarlah kucium tanganmu. Sangat penting bagi seseorang yang tidak bersalah, menganggap dirinya bersalah. Ini adalah pengorbanan terbesar. Ketika Syekhina Syekh Abu Yahya Daifur Al-Bustami Rasulullah pergi dengan kapal laut pada saat badai, kapten kapal berpikir bahwa kapalnya akan terbalik, sehingga ia berteriak, pasti ada seorang pendosa di antara kita. Kita harus melemparkan orang itu ke laut agar laut menjadi tenang. Syekh Abu Yahya Al-Bustami Rasulullah mengamati mereka dan berkata, mereka ini adalah sekumpulan orang-orang bodoh. Mereka akan melemparkan seseorang yang tidak bersalah ke laut. Beliau mengorbankan dirinya dan berkata, aku masih berdosa. Lalu mereka melemparkan dirinya ke laut, dan laut pun menjadi tenang. Menganggap dirimu seorang pendosa, meskipun sebenarnya bukan pendosa, adalah pengorbanan terbesar. Orang yang berumur 80 tahun itu, Ren Syekh Kursur-Sur melanjutkan, adalah murid-murid Naqsbandi, sebab dia telah melihat segala sesuatu yang datang berasal dari Syekh, bukan dari X atau Z atau Z. Maulana Syekh Nazim Kursurau membawa kita ke sini setiap tahun untuk menguji kita, karena disinilah tempat untuk mencoba. Di sini terdapat berbagai macam kesulitan, seperti halnya naik haji. Setiap orang selalu bertengkar dengan yang lain, dikarenakan terlalu banyak orang dan terlalu banyaknya urusan. Jadi kalian harus belajar bersabar. Kalian harus melihat segalanya di sini, khususnya di dalam masjid ini, berasal dari Syekh. Bahkan jika orang-orang di sekitar kita terlihat sangat menderita, baik laki-laki maupun perempuan, kita harus menyadari bahwa di tempat ini kita berada di laboratorium dan kita akan mendapatkan pelajaran. Syekh melihat segala hal dengan seksama. Seseorang yang berperilaku tidak baik harus menanggalkannya di hadapan Syekh. Syekh sendiri yang akan melakukan pembalasan atau memberi hukuman. Jangan lakukan hakmu dengan tanganmu sendiri. Jika engkau melakukannya sendiri, dia akan mengutus orang lain untuk meminta hukuman darimu juga. Serahkan segalanya kepada Syekh. Jangan berkata bahwa Syekh tidak mengetahui apa yang terjadi. Beliau tahu, tetapi hanya akan ikut campur bila perlu. Mari kita coba pahami hikmah dari kedatangan kalian semua ke tempat ini dari seluruh penjuru dunia. Banyak masjid dan tempat beribadah di negara masing-masing. Mengapa kalian datang ke sini? Kalian datang ke sini demi Maulana Syekh Nazim Kursurau. Oleh sebab itu, kalian harus berlaku sopan sehingga membuat beliau senang. Kita juga tidak boleh bertindak bertentangan dengan kehendaknya. Kita harus bertindak sesuai dengan ajaran beliau. Biarkan setiap orang melihatnya seperti yang telah termotivasi dan bergerak sesuai dengan kehendak Syekh, sehingga tidak akan ada keributan dan ruangan ini tidak terlalu padat dengan orang. Tetapi jika selalu ada beberapa orang ingin makan makanan terbaik dan meraihnya di ruang, sudah tentu orang lain akan marah dan bertindak sesuai egonya. Maulana Syekh Nazim Kursur-Sur berkata, membawa kalian ke sini dan membiarkan kalian berhadapan dengan egonya, ini lebih baik daripada memerintahkan kalian berkhalwat. Di berkhalwat semacam ini lebih baik bagimu daripada berkhalwat selama 40 hari yang hanya akan membuat orang pergi jauh. Sebab khalwat semacam itu adalah khalwat terberat. Ketika beliau memerintahkan kalian untuk melakukan khalwat 40 hari,
karena tidak akan sanggup melakukannya. Egomu akan datang dan membunuhmu. Belum ada orang yang punya pengalaman semacam ini. Dan jika ternyata kalian belum memiliki pengalaman semacam ini, kalian harus mencium kaki Maulana Syekh Nazim terus-terusan untuk berterima kasih kepada beliau bahwa beliau tidak menyuruh kalian melakukannya. Berkhulwat di masjid sudah cukup buat kalian. Sebab itu sudah melatih kesabaran dan memberimu pengalaman. Lalu Grand Sheikh terus-terusan berbicara kepada si pegulat. Wahai anakku, ini belum cukup. Aku masih ingin membawamu piknik. Ikutlah bersamaku. Sekarang tibalah pelajaran yang paling penting. Si pegulat yang datang dengan tinju dan siap memukul orang yang dan siap memukul orang itu di akhir hari ketiga ternyata dia telah menjadi seekor semut melanjutkannya. Menjadi seekor semut melanjutkan. Jika seseorang berkata, ya Tuhanku, aku pernah mendengar nama seorang wali, tetapi aku tidak menyukainya. Bahkan aku pernah mengutuknya. Yang demikian pun Allah Subhanahu Wa Taala tetap akan memanggil syekh itu dan berkata, orang itu mengutukmu, tetapi ambillah dosanya dan tanggunglah bebannya. Bagiku sudah cukup kalau dia mendengar namamu dan akan kukirim dia ke surga bersamamu. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi karunia ini kepada para wali. Bahkan jika kalian mengatakan bahwa Maulana Syekh Nazim itu buruk, itu pun sudah cukup baginya untuk membawamu ke surga bersamanya. Inilah rahasia Thariqah Naqsbandi. Itulah sebabnya Maulana Syekh Nazim tidak peduli dengan orang-orang yang mengutuknya, mengkritik atau mencemarkan namanya. Khususnya dari kelompok kita yang banyak melakukan perbuatan atau perilaku yang buruk. Jika seseorang di jalan mendengar tentang Maulana Syekh Nazim Nazim tetapi tidak mencintainya, sudah cukup bagi Maulana Nazim untuk membawanya. Itulah alasan mengapa beliau sering bepergian dari timur sampai barat. Beliau berada di bawah komando Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak seorang wali pun yang pernah bepergian sebanyak beliau bepergian. Kebiasaan seorang wali adalah berdiam di suatu tempat dan umat mengunjunginya. Saat ini kita telah mencapai akhir zaman dan Maulana berseru-seru selalu menyebarkan rahasianya melalui timur dan Maulana selalu menyebarkan rahasianya mulai dari timur sampai ke barat. Apabila seseorang sempat mendengar namanya, sudah cukup bagi beliau untuk memasukkan orang tersebut ke dalam kelompoknya. Peliharalah kecintaan kepada beliau di dalam hati kalian sebagaimana Maulana berseru-seru melakukannya kepada siapa saja, bahkan pada orang-orang yang mengutuknya. Kalian juga harus siap menerima serangan orang-orang yang akan menyakitimu dan membalas sedekah mereka itu dengan kebaikan dan pahala. Ingatlah hal ini, khususnya bagi orang-orang dalam kelompok kita ini. Maulana Syekh Nazim memaafkan kalian untuk melatih ke dalam hati kalian. Maulana Syekh Nazim memanfaatkan kalian untuk melihat ke dalam hati setiap orang. Jika ada orang yang sedang diuji tetapi tidak mau mengaku kesalahannya, sebagaimana banyak dilakukan orang, maka yang lain tidak akan mendapat pelajaran apa-apa. Yang jelas, kesalahan itu masih berdiam pada tempatnya. Hanya beliau yang dapat menilai sebuah masalah. Namun pada saat yang sama, masalah itu akan menjadi contoh dan merupakan pelajaran bagi yang lain. Kita tidak berhak untuk ikut campur. Kita harus menerimanya sebagai sebuah contoh dan belajar untuk berperilaku yang baik dan benar mulai saat ini. Grand Sheikh Nazim telah memperlihatkan kepada si pegulat yang datang kepadanya dengan belati dan pedang agar menjadi rendah hati dan menanggalkan egonya. Sekarang jika seseorang datang menyakitinya, dia harus membalasnya dengan kebaikan. Kita harus mengkaji hal yang serupa. Apabila kita berniat mengikuti jalan yang telah dicontohkan oleh Syekh, kita harus belajar menerima untuk tidak membalas seseorang yang telah menyakiti kita, bahkan mendoakannya. Hal ini penting sekali dan marilah kita mencamkannya baik-baik dalam hati dan pikiran kita. Rasulullah SAW berkata,
Ketika beliau dilempari batu oleh seorang mukmin, beliau mengangkat kepalanya dan berdoa, Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah pahala bagi umatku karena ketidaktahuan mereka. Zubaydi Suyuti, ini adalah suatu pelajaran panjang. Ini adalah suatu perjalanan panjang dari perintah di masa Nabi Musa AS dan bahkan Nabi Isa AS. Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang menyakiti atau melukaimu, mintakan kepada Allah SWT ampunan bagimu. Dan Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Faman afa wa aslaha fa'ajruhu fa'ajruhu allaha. Faman afaha wa aslaha fa'ajruhu allaha. Asyura ayat 40. Siapapun yang memberi manfaat dan membuat kedamaian akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, jalan yang sempurna.
salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Untuk maklumat pengumuman, insya Allah besok malam minggu kita majelisan di tempatnya Bu Sri di musola. Hari itu, ada musola hari itu. Undangan hal orang tua Bu Sri. Sabtu malam minggu tanggal 14 Januari tahun 2023 di Musola Al-Kisaf, alamat Jalan Mundari Ujung RT 05 RW 02 Kelurahan Robadak Selatan Koja Jakarta Utara. Besok malam minggu nggih majelisan di Musola Al-Kisaf. Insyaallah kita hadir semuanya seperti biasa nggih, insyaallah lengkap yang lain yang hari ini tidak datang ya, insya Allah bisa malam minggu. Oh, ada lagi datang ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-sami'ul. Allahumma ij'al aula majlisana hadha salahan wa usatu balahan wa najahan. Allahumma ij'al aula rahmah wa sahmah wa rahmah wal maghfirah. Alhamdulillahi alladhi tawwa kullu shay'in wa madawada kullu shay'in wa khawla kullu wastaslama kullu shay'in. Alhamdulillahi alladhi sakana kullu shay'in hayban wa abhara wa sabara kullu shay'in dai. Allahumma kunna fahamna sa'atina wa tur. Rabbana taqabbal minna fil rahmna innaka al ghafur rahim. Wa ihdina ila al haqq wa barakatun sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.
Besok malam itu jam 8 itu sudah sampai di lokasi ini. Insya Allah jam 8 kita berangkat dari Pondok ini. Karena itu di musala umum, ya. Jangan malam-malam mulainya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalawat Nabi Muhammad.